跑不了了。นันโนค่ะสวัสดีค่ะนันโนนะคะนันโนค่ะHalo guys, kembali lagi dengan gua Nano. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas sebuah serial yang berjudul Pendekar Pemanah Raja Wali, yang mana serial ini merupakan kisah pertama trilogi Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Oke, serial kali ini menceritakan tentang perjalanan hidup Guo Jing, yang mana dikisahkan Guo Jing merupakan seorang pemuda polos dan cupu yang ingin belajar kungfu untuk membalaskan kematian ayahnya, yang dibunuh oleh para pejabat yang telah berkhianat. Singkatnya, di dalam misinya tersebut, Guo Jing bertemu wanita cantik bernama Huang Rong dan mereka melakukan pengembaraan bersama, yang hingga akhirnya mereka bertemu dengan pendekar yang hebat serta memperdalam kungfu dengan mereka. Oke, bagaimana kisahnya? Yuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan suasana musim salju, yang mana diperlihatkan dua orang pendekar yang saling bercerita, dan mereka adalah Yang Tiesin dan Guo Shaotian. Singkatnya, di tengah obrolan mereka tersebut lewat seorang pria yang berjalan melawan arah salju dan membawa bungkusan di tangannya, sehingga melihat hal itu mereka berdua mengajak mampir untuk minum bersama. Lanjut, pendekar tersebut akhirnya menerima ajakan dari mereka dan terlihat pendekar itu pun sangat waspada. Bahkan di saat Yang Tiesin ingin menolong menaruh bungkusannya, pendekar itu refleks menepis tangannya Tiesin. Setelahnya pendekar tersebut bertanya dan menanyakan kenapa pendekar yang mempunyai kungfu yang hebat seperti mereka tinggal di tempat tersembunyi. Dan sesudahnya pendekar itu pun membuka bungkusan yang dibawanya yang ternyata berisikan kepala manusia. Sehingga mengira pendekar tersebut merupakan orang jahat, Tiesin melakukan penyerangan. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Singkatnya, pertarungan mereka pun harus terhenti setelah pendekar tersebut mengenali jurus tombak yang dipakai Tiesin dan memperkenalkan dirinya Qiu Ji dari sekte Quanzhen serta menjelaskan yang dibawanya itu adalah kepala milik pejabat yang telah berkhianat. Lanjut, sore harinya mereka berdua mulai mengenalkan Qiu Ji kepada istri mereka yang saat itu sedang hamil dan mereka meminta Qiu Ji untuk memberikan nama-nama anaknya. Sehingga permintaan tersebut membuat Qiu Ji mengeluarkan dua buah belati dari bajunya sembari mengukir nama untuk anak-anak mereka. Singkatnya, hasil ukiran pun telah jadi dan anak Guo Shaotian diberi nama Guo Jing, sementara anak Yang Xietian diberi nama Yang Kang. Kemudian cerita berpindah di malam harinya, yang mana Yang Tiesin saat mabuk ketiduran sangat pulas. Sementara itu istrinya mendengarkan suara yang aneh di kandang ternak mereka, yang ternyata di sana ada seorang pendekar misterius yang sedang terluka. Sehingga melihat tersebut, Bo Sirau yang kasihan mencoba menolong dan mengobati semua lukanya. Singkatnya, 3 bulan telah berlalu dan tiba-tiba saja prajurit kerajaan datang ingin menangkap Yang Tiesin beserta Guo Shaotian yang pada saat itu pasukan dipimpin oleh Duan Tiandi. Bahkan terlihat pasukan juga menawan istri-istri dari mereka sehingga pertarungan tidak bisa dihindarkan dan pada akhirnya Yang Tiesin serta Guo Shaotian tewas di sana. Setelah kematian suaminya, kemudian istri Guo Shaotian bernama Liping dibawa oleh prajurit kerajaan. Sedangkan di sisi lainnya, sekelompok prajurit misterius berhasil menyelamatkan Bao Sirau, yang mana nyatanya pendekar tersebut adalah pendekar yang diselamatkannya 3 bulan yang lalu. Lanjut, pendekar tersebut bernama Yang Li, dan ternyata Yang Li adalah seorang pangeran dari kerajaan sekaligus musuh dari suaminya. Dan Bao Sirau yang ingin membunuhnya pun tidak sanggup sehingga dirinya berniat untuk bunuh diri. Nasib baiknya berhasil dicegah oleh Yang Li dengan mengingatkan anak di dalam kandungannya.
serta harus membesarkannya untuk membalaskan dendam kematian suaminya. Kemudian cerita berpindah kepada Kyu Chuji, yang mana dalam perjalanan dirinya bertemu mayat Guo Shaotian yang sedang digantung, sehingga hal itu membuat Kyu Chuji mengambil mayat tersebut dan mencari siapa dalang dari semuanya. Singkatnya, Kyu Chuji berhasil menemukan alamat Duan Tiandi, dan Kyu Chuji yang belum pernah bertemu dengannya kesulitan menemukan Duan Tiandi yang asli. Bahkan Kyu Chuji berhasil dibohongi dengan mengatakan Duan Tiandi saat ini berada di tempat yang lain. Lanjut, keesokan harinya Duan Tiandi mulai merubah Liping menyerupai prajurit laki-laki dan membawanya ke tempat sang paman yang merupakan seorang biksu bernama Biksu Chinmu. Setelahnya, Duan Tiandi mengatakan kepada sang paman jika mereka dikejar oleh pendekar yang jahat, dan untuk itu mereka mencari tempat yang aman, sehingga mendengarkan itu pun membuat biksu merasa kasihan dan mengizinkannya untuk tinggal di sana. Sore harinya, Kyu Chuji pun datang ke kuil Fahua dan ia pun bertemu dengan Biksu Chinmu. Singkatnya, Kyu Chuji mengatakan semuanya serta meminta sang biksu untuk menyerahkan Duan Tiandi, sehingga mendengarkan itu pun membuat Biksu Chinmu mencoba menenangkan dan berjanji akan menyerahkan Duan Tiandi 3 hari kemudian. Singkatnya, waktu 3 hari telah berlalu dan Kyu Chuji pun menemui Biksu Chinmu di tempat yang telah ditentukan. Namun sayangnya saat itu sang biksu membawa 7 pendekar Jiangnan, dan merasa tidak ada masalah dengan mereka, Kyu Chuji mencoba jalan damai dengan mengatakan jika Duan Tiandi telah membunuh rekannya, bahkan telah menyembunyikan istri rekannya tersebut di kuil Fahua. Sementara itu, Biksu Chinmu yang telah dibohongi menyanggah semuanya dengan menuduh Kyu Chuji telah memfitnah tanpa bukti. Sehingga sesudah perkataan tersebut, ketujuh pendekar Jiangnan membela Biksu Chinmu, dan ya, pertarungan pun terjadi. Singkatnya, setelah lama bertarung, salah satu dari ketujuh pendekar Jiangnan berhasil mengambil secarik kertas dari Kyu Chuji, sehingga hal itu membuat Kyu Chuji menyerah. Dan pada akhirnya, sebelum meninggalkan tempat tersebut, Kyu Chuji mengatakan kepada semuanya meskipun dia telah kalah, dirinya akan kembali ke kuil Fahua, yang pastinya untuk menyelamatkan istri rekannya. Singkatnya, berselang beberapa hari, Kyu Chuji kembali ke kuil Fahua, dan dirinya membunyikan semua lonceng di sana, sehingga mendengarkan itu pun membuat 7 pendekar Jiangnan sangat marah dan melakukan penyerangan kepadanya. Setelah lama bertarung, terlihat para pendekar Jiangnan sangat kewalahan dan mereka pun melakukan penyerangan menggunakan senjata beracun. Nasib baiknya saat itu Kyu Chuji masih bisa bertahan, bahkan hampir berhasil menusukkan pedangnya. Namun saja saat itu serangannya dihalangi Biksu Chinmu, sehingga Biksu Chinmu terluka cukup parah. Sementara itu, racun di tubuh Kyu Chuji semakin cepat menyebar sehingga dirinya melemah tidak berdaya. Dan setelah melihat keadaan tersebut, membuat Duan Tiandi keluar dari persembunyian. Singkatnya, salah satu pendekar Jiangnan bersiap akan menghabisi Kyu Chuji. Nasib baiknya hal itu pun berhasil dicegah oleh Liping, sehingga dirinya terpental dan akhirnya identitasnya sebagai wanita terungkap. Melihat semua kebohongan dari sang biksu membuat pendekar Jiangnan sangat kecewa dikarenakan Biksu Chinmu telah berbohong kepada semuanya. Sementara itu, Biksu Chinmu yang merasa dibohongi mendatangi Tiandi dan berniat akan segera menghukumnya. Namun saja, sang biksu tidak berhasil dan pada akhirnya sang biksu tewas seketika, serta Tiandi berhasil kabur dengan membawa Liping bersamanya. Lanjut, setelah mengetahui pertarungan mereka adalah akibat dari kesalahpahaman, pendekar Kyu Chuji berniat segera pergi dari sana. Namun saja saat itu ketujuh pendekar Jiangnan merasakan hal aneh dan meminta Kyu Chuji untuk bertarung ulang 1 tahun kemudian. Singkatnya, Kyu Chuji menerima tantangan tersebut dan meminta tidak ingin bertarung dengan pedang, melainkan mengatakan istri Guo Shaotian bernama Liping dan istrinya yang Tiesin bernama Bu Shirou tengah hamil. Dan ia menantang 7 pendekar tersebut mencari Liping serta melatih anaknya belajar kungfu.
Sementara dirinya sendiri akan mencari Buo Shirou dan pastinya akan melatih anaknya. Dan 18 tahun kemudian mereka semuanya akan bertemu untuk membuktikan didikan siapa yang lebih hebat. Yang hingga akhirnya ketujuh pendekar Jiang Nan menyanggupi tantangan tersebut. Kemudian cerita berpindah, rombongan yang membawa Li Ping diserang oleh perampok. Dan terlihat Li Ping berusaha menyelamatkan dirinya sehingga terjatuh dari tebing. Yang hingga akhirnya Li Ping melahirkan Guo Jing di sana. Dan pasukan Mongol yang lewat menyelamatkan mereka. Singkatnya tahun demi tahun pun dilewati. Dan terlihat Guo Jing melihat seorang pria yang terluka terjatuh. Yang mana saat itu sedang dikejar oleh beberapa pasukan. Sehingga hal itu pun membuat Guo Jing menyembunyikan pria tersebut ke dalam tumpukan jerami. Setelah cukup lama, kemudian rombongan pasukan tersebut datang ke sana yang saat itu dipimpin oleh Temujin dan menanyakan keberadaan pria tersebut kepada Guo Jing. Namun saja saat itu Guo Jing tutup mulut dan mau tidak mau ia pun dicambuk. Setelah melihat beberapa cambukan, membuat pria itu pun keluar dari persembunyian dirinya. Dan terlihat Temujin membuat sebuah kesepakatan serta berjanji akan melepaskan dirinya jika berhasil mengalahkan anak buahnya dalam memanah. Yang hingga akhirnya pria itu pun menyanggupi dan berhasil memenangkan duel tersebut. Singkatnya, Temujin sangat mengagumi kesetiakawanan pria tersebut. Dan karena kemenangan itu pun, Temujin memberikan sebuah hadiah koin emas. Setelah menerima hadiahnya, lalu Beijing memberikan koin tersebut pada Guo Jing yang telah menyelamatkan dirinya. Namun saja saat itu Guo Jing menolak dan mengatakan tidak menerima imbalan karena menolong seseorang. Sementara itu, Temujin yang mendengar semuanya menjadi sangat kagum. Bahkan meminta anaknya bernama Toloi untuk meniru sifat Guo Jing. Dan sesudahnya Temujin meminta Li Ping serta Guo Jing untuk ikut ke Mongol. Bahkan meminta Beizai untuk mengajari mereka. Singkatnya hari-hari dilewati dan terlihat Toloi dan Guo Jing menjadi sangat akrab. Bahkan mereka berdua melakukan sebuah sumpah untuk menjadi saudara angkat. Kemudian cerita berpindah yang mana diperlihatkan ketujuh pendekar Jiang Nan masih mencari keberadaan Li Ping beserta Guo Jing. Nasib baiknya sebuah kebetulan pun terjadi dan mereka pun menemukan Guo Jing di sebuah padang rumput di saat Guo Jing sedang bermain dengan Toloi. Lanjut, tahun demi tahun pun berlalu dan saat ini Guo Jing sudah berusia 17. Namun saja kemampuan kungfunya belum berkembang sehingga hal itu membuat tujuh pendekar Jiang Nan merasa kecewa. Dan ya, meskipun Guo Jing tidak mahir dalam teknik kungfu, tapi dia adalah seorang pemanah terbaik. Bahkan dia berhasil memanah dua elang sekaligus dengan satu anak panah. Singkatnya, keesokan harinya Guo Jing bertemu pendeta Tao di saat dirinya mengambil sarang anak elang. Dan setelah melihat kungfu pendeta yang hebat, Guo Jing meminta diajarkan kungfu darinya. Dan pendeta itu pun menyanggupi permintaan tersebut, serta mereka akan bertemu lagi 3 bulan dari sekarang di tempat yang sama. Dan pada akhirnya hari yang ditunggu pun telah tiba. Terlihat Guo Jing bersusah payah melewati puncak tebing tersebut. Dan setelah beberapa upaya dirinya berhasil menaiki serta berhasil bertemu pendeta yang dituju. Sesudahnya pendeta memberikan syarat pada Guo Jing dan meminta Guo Jing untuk tidak menganggapnya sebagai gurunya dikarenakan Guo Jing telah memiliki 7 guru. Bahkan sesudahnya sang pendeta juga meminta untuk merahasiakan pertemuan mereka dan Guo Jing menyetujui persyaratan tersebut. Singkatnya latihan Guo Jing pun dimulai dan latihan pertama Guo Jing diajari cara mengolah nafas oleh pendeta setiap malamnya melawan hawa dingin di puncak sehingga cukup waktu kungfunya berkembang sangat cepat. Keesokan harinya, guru yang melihat merasakan ada yang aneh pada perkembangan kungfu milik Guo Jing. Dan dia pun diminta untuk menjelaskan semuanya. Namun sayangnya, Guo Jing tidak bisa berbohong dengan mengatakan jika dia belajar setiap malam dari seseorang. Yang mana dia tidak mengetahui nama orang tersebut.
Lanjut, malam harinya seperti biasa Gojeng kembali ke puncak. Namun saat itu mereka menemukan kejanggalan dikarenakan tanda beberapa tengkorak berserakan, yang mana tanda tersebut adalah tanda Mei Chofeng berada di sana. Dan ya, ternyata tebakan tersebut sangat akurat dan mereka menemukan Mei Chofeng di sana, yang mana tujuan Mei Chofeng kali ini akan melakukan balas dendam kepada 7 pendekar Jiangnan yang telah membunuh suaminya, yang hingga akhirnya mereka berdua mengikuti wanita tersebut. Sementara di tempat lainnya, ternyata 7 pendekar Jiangnan mengikuti Guo Jing secara diam-diam dikarenakan ingin mengetahui sosok yang telah mengajar muridnya. Dan sesudah cukup lama berjalan, mereka juga menemukan susunan tengkorak di sana, sehingga mereka mengira Guo Jing selama ini telah belajar dari Mei Chofeng karena ingin menggunakan Guo Jing untuk membalaskan kematian suaminya. Keesokan paginya, Gojing beserta pendeta masih mengikuti Mei Chofeng sampai di tempat pasukan dari Mongol. Dan di sana dirinya tanpa sengaja menguping pembicaraan adiknya Temujin bernama Zamuhe dengan Yang Li yang merupakan Pangeran Jin, yang mana isi percakapannya mereka berniat berontak melawan Temujin pada hari pernikahan anak Temujin bernama Hua Zeng dengan Dusi yang merupakan putra Sangkun. Setelah mengetahui semuanya, Guo Jing ingin menceritakan semuanya pada Temujin. Namun sayangnya saat itu pendeta Tao mengajaknya pergi menemui 7 pendekar Jiangnan, memperingati mereka dari serangan balas dendam Mei Chofeng. Singkatnya, Guo Jing sampai di tempat gurunya dan terlihat terjadi kesalahpahaman di antara mereka dikarenakan 7 gurunya mengira Guo Jing bekerja sama dengan Mei Chofeng. Nasib baiknya Guo Jing berhasil meyakinkan dengan mengatakan jika yang mengajarinya berada di luar ingin bertemu dengan 7 gurunya. Sesudahnya pendeta Tao masuk ke dalam dan mereka yang awalnya curiga berangsur percaya, apalagi setelah mengetahui selama ini Guo Jing telah diajari oleh pendeta dari sekte Kuan Zhen. Kemudian cerita berpindah ke tempat rombongan Temujin yang saat itu melakukan perjalanan ke tempat kediaman dari Sangkun. Dan di perjalanan Guo Jing menghentikan mereka serta mengatakan jika di depan ada beberapa jebakan. Namun sayangnya saat itu Temujin tidak begitu percaya. Akan tetapi semua berubah setelah mengingat siapa Guo Jing yang selama ini tidak bisa berbohong, yang hingga akhirnya Temujin percaya dan memerintahkan pasukannya untuk selalu waspada. Dan ya, semua perkataan Guo Jing benar adanya. Dari atas tebing pasukan Jin bersiap menyerang mereka, sehingga mau tidak mau pasukan Temujin harus mundur. Namun sayangnya di belakang pasukan Zamue sudah menanti, sehingga pertempuran tak bisa dihindarkan. Singkatnya, dalam pertarungan tersebut Temujin berhasil menyelamatkan dirinya. Namun sayangnya mereka menemukan jalan yang buntu, sehingga mereka terkepung dalam tebing. Sementara di depannya pasukan Zamue dan Yang Li sudah datang menghadang mereka. Sesudahnya diperlihatkan putra Sangkun bernama Dusi menantang Temujin bertarung dengannya. Dan mendengarkan itu pun Guo Jing memasang badan untuk menggantikan Temujin bertarung, yang hingga akhirnya pertarungan di antara mereka terjadi dengan Guo Jing yang berhasil memenangkan duel tersebut. Setelahnya Guo Jing melemparkan Dusi untuk diurus oleh Toloi dan sesudahnya bertarung melawan 4 pendekar setan Huang. Yang hingga akhirnya untuk bisa pergi dari sana, kemudian Temujin menawan Dusi si tampan, sehingga Sangkun dan Zamuhe tidak berani menyerang. Lanjut, malam harinya Zamuhe menemui kakaknya Temujin dan dia meminta sang kakak menyerah serta tunduk pada Kaisar Jin. Nasib baiknya Temujin dengan tegas menolak, bahkan mengatakan memutuskan hubungan saudara mereka. Keesokan paginya lagi-lagi pasukan Jin menyerang dan pertarungan epik kembali terjadi. Namun sayangnya saat itu pasukan Temujin kalah jumlah, sehingga dirinya mendapatkan tembakan anak panah.
yang hingga akhirnya di saat mereka semua sudah tersudutkan, kemudian Toloi datang dengan pasukan bantuan. Sehingga mau tidak mau Yang Li dan Zhang Hui harus mundur dari sana. Yang mana nyatanya semalam Temujin telah memberikan perintah pada Toloi untuk kembali ke markas untuk membawa pasukan bantuan. Di tempat pasukan Mongol, Temujin melayani Dusi dengan baik. Dan meskipun Toloi dan yang lainnya tidak setuju dengan keputusan Temujin, dia tetap berencana melangsungkan pernikahan putrinya dengan Dusi. Bahkan Temujin juga meminta Bezi dan Gojing untuk mengantarkan pernikahan mereka, serta mas kawin yang akan diberikan pada Sang Kun. Lanjut, setelah melihat putranya dengan Hua Zeng datang ke sana, Sang Kun beserta yang lainnya sangat senang. Bahkan mereka beranggapan jika Temujin sudah takluk dengan mereka. Sedangkan di waktu yang bersamaan di tenda, Hua Zeng mengatakan pada Gojing jika dia tidak ingin menikah dengan Dusi, melainkan ingin menikah dengan Gojing. Dan sesaat kemudian Dusi yang melihat mereka pun sangat marah, sehingga dia melakukan penyerangan pada Gojing, yang hingga akhirnya Hua Zeng menusukkan belati pada Dusi. Lanjut, setelah mengetahui situasi semakin memanas, Guo Jing membawa Hua Zeng untuk kabur dari sana. Dan terlihat mereka harus bertarung melawan beberapa pasukan. Dan yap, tiba-tiba saja pasukan Temujin datang beserta semua pasukannya. Dan ternyata semuanya adalah siasat perang Temujin untuk membuat lawan lengah. Sementara itu, Yang Li yang melihat penyerangan itu pun kabur dari sana. Sedangkan Beizai berhasil menewaskan Sang Kun menggunakan panahnya. Dan Temujin berhasil menewaskan Zamuhe. Singkatnya, setelah peperangan itu pun Temujin berhasil menyatukan seluruh pasukan dari Mongol. Dan semenjak kejadian itu, Temujin dikenal dengan sebutan Genghis Khan. Setelah mengingat jasa Guo Jing yang telah menyelamatkan mereka, Genghis Khan berniat menjodohkan Guo Jing dengan putrinya Hua Zeng. Namun sayangnya saat itu Guo Jing menolak dikarenakan itu adalah keputusan mendadak. Bahkan ibunya Guo Jing juga mengatakan untuk membiarkan Guo Jing bertemu dulu dengan Yang Kang, yang merupakan putranya Tiasin, demi membalaskan dendam kematian ayah mereka, dan setelahnya barulah melakukan pernikahan. Sesudah mendengarkan alasan itu pun, Genghis Khan dan Hua Zeng menyetujui semuanya. Dan keesokan harinya, Guo Jing beserta ketujuh pendekar Jiangnan memulai perjalanan mereka, serta Hua Zeng berpesan untuk tidak melupakan janji Guo Jing kepadanya. Singkatnya, mereka pun sampai di kota bernama Song, dan ketujuh pendekar Jiangnan mencari tempat penginapan, sementara Guo Jing jalan-jalan di sekitaran ibu kota. Namun saja setelah cukup lama, Guo Jing melihat seorang gadis dikejar sesudah menculik makanan dari penjual, sehingga Guo Jing yang kasihan menyelamatkan gadis tersebut. Setelah berada di tempat yang aman, Guo Jing membelikan gadis tersebut makanan, dan gadis itu pun bernama Huang Rong. Sesudahnya, Huang Rong menceritakan siapa dirinya, dan mengatakan jika ibunya sudah lama meninggal, yang mana saat ini dia tinggal bersama sang ayah. Sehingga mendengarkan itu pun, Guo Jing menjadi kasihan, dan memberikan seluruh uangnya kepada Huang Rong, bahkan juga memberikan kuda miliknya. Yang hingga akhirnya setelah melihat kebaikan dari Guo Jing, Huang Rong menjadi terharu, bahkan terlihat mulai tertarik pada Guo Jing. Lanjut, sore harinya Guo Jing melihat pertarungan antar pendekar, yang mana di sana ada seorang pria yang sedang melakukan sayembara, dan bagi siapa yang bisa mengalahkan putrinya, maka dia dipersilakan menikahi putrinya tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda pun menaiki altar pertarungan, dan dia mengalahkan semua pendekar dengan mudah. Bahkan dia juga berhasil mengalahkan putri tersebut dan merampas sepatu miliknya.
yang hingga akhirnya setelah merasa dipermalukan oleh pemuda tersebut, sang ayah tidak ingin mengakui kemenangan lawannya sebab melanggar beberapa aturan, dan ayahnya yang merasa dihina mencoba mengambil kembali sepatu putrinya sehingga mereka terlibat pertarungan dengan pemuda yang mendominasi pertarungan tersebut. Melihat serangan demi serangan pun yang telah dilancarkan membuat Gojing mencoba membantu. Namun sayangnya Gojing tidak cukup kekuatan untuk melawan dan dengan mudahnya dikalahkan oleh pemuda tersebut. Guo Jing tidak ingin menyerah menyelamatkan mereka, bahkan dia dengan nekat memegangi kaki si pemuda sehingga membuat si pemuda ingin membunuhnya menggunakan jurus tapak 9 tengkorak. Nasib baiknya tiba-tiba saja datang seorang pendeta bernama Wang Chuyi dari sekte Kuanzen. Setelahnya si pendeta mulai mengingat siapa pemuda tersebut, dan ternyata si pemuda itu adalah murid dari pendeta Qiu Chuji bernama Yang Kang. Sesudahnya pendeta Wang Chu menanyakan siapa yang mengajarinya jurus 9 tengkorak. Namun saja Yang Kang tidak ingin mengatakan sehingga pendeta Wang Chu melakukan penyerangan, dan tiga pendekar Jin membantu Yang Kang dalam pertarungan tersebut. Berselang beberapa saat, tiba-tiba Ratu yang merupakan ibu dari Yang Kang datang menghentikan pertarungan tersebut dengan meminta Yang Kang kembali pulang bersamanya. Sesudahnya anak pria tersebut mengatakan terima kasih pada Guo Jing dan mengenalkan dirinya bernama Nian Qi. Bahkan setelah melihat kondisi ayahnya Nian Qi yang terluka cukup parah, pendeta Wang Chu dan Guo Jing mengantarkan mereka ke rumahnya. Dan ternyata pria tua tersebut adalah Tie Xin, yang mana faktanya dia masih hidup dan Nian Qi merupakan anak angkatnya. Sesudahnya Tie Xin mengatakan kepada Nian Qi bahwa pertandingan mencari jodoh yang dilakukan sebelumnya adalah untuk mencari istrinya yang telah lama berpisah. Dan saat ini Tie Xin merasa suara ratu sebelumnya sama seperti suara istrinya yang telah lama menghilang. Keesokan harinya Yang Kang mendatangi tempat dari pendeta Wang Chu dan Guo Jing, dan dia diperintahkan Yang Li untuk mengundang mereka datang ke tempat kerajaan. Bahkan Yang Kang meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun sialnya Guo Jing yang polos percaya begitu saja pada Yang Kang. Singkatnya, Yang Kang membawa pendeta Wang Chu dan Guo Jing ke tempat mereka, dan di sana Guo Jing bertemu empat setan Huang yang sebelumnya pernah bertarung dengannya. Sesudahnya Yang Kang mulai menjelaskan maksud undangan mereka, yang mana saat ini kerajaan Jin sedang mengumpulkan beberapa pendekar yang hebat untuk kerjasama membantu mereka. Yang intinya Yang Kang meminta pendekar Wang Chu untuk bergabung. Namun saja saat itu pendeta menolak dan mengatakan dia merupakan orang Song yang pastinya tidak mungkin bergabung dengan kerajaan Jin. Yang hingga akhirnya pendeta Wang Chu membawa Guo Jing untuk segera pergi dari sana, dan empat setan Huang mencoba menahan dikarenakan mereka ingin balaskan dendamnya pada Guo Jing. Sehingga mendengarkan itu pun pendeta Wang Chu segera melindungi, bahkan terlibat adu tenaga dalam dengan mereka. Dan sesudahnya Yang Kang membiarkan pendeta Wang Chu untuk pergi setelah mengetahui pendeta telah terkena tapak beracun. Lanjut, di penginapan pendeta Wang Chu berusaha mengeluarkan racun yang sudah menjalar di tubuhnya. Sementara Guo Jing diminta mencarikan resep obat yang telah ditulisnya. Namun sayangnya saat itu seluruh obat yang dimaksud telah habis diborong oleh Yang Kang. Karena semakin terdesak, Guo Jing pun mulai kehabisan akalnya. Dan di saat dirinya termenung, tiba-tiba saja kuda merahnya menghampiri, yang mana ternyata kuda tersebut membawa Guo Jing bertemu dengan Huang Rong. Setelah cukup lama, lalu Guo Jing mulai menceritakan masalah dirinya yang mana sedang kesulitan mencarikan obat untuk pendeta, sehingga mendengarkan itu pun membuat Huang Rong segera membantu. Dan ya, ternyata Huang Rong membawa Guo Jing ke tempat kediaman dari Yang Kang, dan dia berniat mencuri obat di sana. Bahkan di sana Guo Jing juga mengetahui Yang Kang juga menahan Nian Qi beserta ayahnya.
Sesudahnya diperlihatkan dengan salah satu penasehat istana bernama Liang Ziweng, terlihat dalam keadaan setengah mabuk. Dan melihat kesempatan emas itu pun membuat mereka melakukan ancaman untuk ditunjukkan tempat penyimpanan obat istana. Bahkan Huang Rong dengan sengaja menggores leher penasehat tersebut dan mengatakan jika belatinya beracun. Sehingga Liang Ziweng yang ketakutan pun mengikuti perintah mereka. Singkatnya, Huang Rong meminta Gojing untuk mengikuti penasehat tersebut, sementara dirinya akan mengawasi keadaan dari luar, dan sesudahnya juga mengingatkan Gojing untuk menyelamatkan Yanchi beserta ayahnya. Gojing mengikuti Liang Ziweng sampai di tempat kumpulnya semua obat. Sementara obatnya sedang disiapkan, Liang Ziweng meminta penawar racunnya. Namun naasnya, Gojing yang polos mengatakan jika belati tersebut tidak beracun. Sehingga Ziweng yang kesal menjadi sangat marah, sehingga dia dan petugas obat meminta bantuan. Serta mengatakan ada penyusupan, sehingga para prajurit mulai berdatangan ke sana. Sementara di tempat lainnya, Huang Rong menguping pembicaraan Yang Li dengan salah satu pendekar. Yang mana dalam pembicaraan tersebut, Yang Li mengatakan jika dirinya memiliki kitab ilmu perang. Dan Huang Rong berniat akan menceritakan semuanya pada Gojing. Sedangkan di dalam ruangan obat terlihat Gojing mulai kebingungan dikarenakan tidak mengetahui jenis obat yang akan dicari. Sehingga dia memutuskan untuk mengambil semua obat di sana. Namun sayangnya di saat itu Gojing tanpa sadar membuka salah satu tempat penyimpanan ular berbisa. Sehingga ular itu langsung melakukan penyerangan. Dan pada akhirnya Gojing harus membunuh ular tersebut dengan meminum semua darahnya. Setelah menyelesaikan semua obatnya, kemudian Gojing menyelamatkan Yanchi beserta ayahnya, dan Gojing memperkenalkan dirinya kepada mereka. Sehingga Tiasin yang mendengarkannya pun terkejut dikarenakan tidak menyangka bisa bertemu dengan anaknya Guo Shaotian. Sementara Gojing yang baru mengetahui bahwa yang di depannya saat ini adalah sahabat ayahnya, dia pun menjadi sangat senang. Bahkan meminta Tiasin untuk menjadi ayah angkatnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ratu yang merupakan ibu Yang Kang datang ke sana. Dan Tiasin pun meminta Gojing bersembunyi. Sesudahnya, mereka mulai saling bicara dan terlihat Tiasin sangat kecewa. Yang mana faktanya wanita yang merupakan Ratu saat ini adalah Sirau istrinya. Namun saja saat itu Tiasin tidak mengungkapkan jati dirinya kepada Sang Ratu, yang hingga akhirnya Sang Ratu yang ragu melepaskan mereka dari sana. Sedangkan di luar istana, Gojing bertemu Liang Ziweng dan Yang Kang, dan terlihat Liang Ziweng sangat marah pada Gojing, dikarenakan telah meminum darah ular miliknya, yang hingga akhirnya pertarungan pun terjadi dengan Gojing yang semakin kuat karena darah tersebut. Lanjut di tempat lainnya, Tiasin kembali mendatangi Bao Sirau dan di sana dia melihat senjata yang pernah dipakai dulunya. Bahkan juga menceritakan semua kenangan bersama istrinya. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Bao Sirau menyadari bahwa pria yang berada di depannya saat ini adalah Tiasin suaminya. Lanjut, beberapa saat kemudian tiba-tiba Yang Kang datang ke sana dan Bao Sirau menjelaskan siapa pria tersebut dan mengenalkan Tiasin adalah ayah kandungnya. Namun sayangnya saat itu Yang Kang tidak percaya, bahkan Yang Kang langsung menyerang Tiasin sehingga ia pun tertusuk sebuah tombak. Sementara itu Bao Sirau yang melihat semuanya menjadi sangat marah dan sengaja membenturkan kepalanya pada tiang. Sesudahnya, Yang Kang kembali melakukan penyerangan kepada Tiasin. Nasib baiknya, saat itu Tiasin tidak menahan kekuatan.
bahkan berhasil mematahkan senjata yang dipakai oleh Yang Kang dan setelahnya membawa Bu Shirou kabur dari sana. Kemudian cerita berpindah pada Gojeng yang masih dikejar Liang Ziweng dan terlihat Gojeng masih berusaha untuk kabur darinya. Namun saja dalam usahanya tersebut Gojeng terjatuh dalam gua yang mana di sana ternyata ada seorang pendekar wanita. Sementara itu Liang Ziweng berusaha turun ke lubang untuk membalaskan semua ulah dari Gojeng. Nasib baiknya pendekar wanita tersebut melakukan serangan sehingga Liang Ziweng kabur dari sana. Setelahnya Gojing memperkenalkan dirinya kepada pendekar tersebut dan menyebutkan nama gurunya adalah ketujuh pendekar Jiangnan. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Mei Chofeng sangat marah dikarenakan kelompok Gojing lah yang telah membunuh suaminya. Dan begitu juga sebaliknya dengan Gojing yang mulai menyadari wanita tersebut adalah Mei Chofeng. Singkatnya Mei Chofeng bersiap akan menghabisi Gojing di sana. Namun setelah memikirkan semuanya dia pun mengurungkan niatnya dikarenakan butuh bantuan Gojing untuk keluar dari sana. Yang mana sebelumnya kakinya telah lumpuh sesudah mempelajari kitab 9 bulan. Lanjut dari dalam gua Gojing memanggil Huang Rong sedangkan Huang Rong yang mengetahuinya segera mengeluarkan bantuan sehingga berhasil menyelamatkan mereka berdua. Setelah di permukaan ternyata Huang Rong mengenali Mei Chofeng dan ternyata dia adalah murid ayah Huang Rong yang berasal dari Pulau Persik. Beberapa saat kemudian keberadaan mereka berhasil ditemukan oleh pasukan kerajaan dan Huang Rong meminta Mei Chofeng untuk menghadapi mereka sehingga pertarungan epik pun terjadi. Lama setelahnya ketujuh pendekar Jiangnan juga datang ke sana dan mereka terkejut setelah melihat Gojing bekerja sama dengan Chofeng sehingga hal itu membuat Gojing menjelaskan semuanya bahwa dia tidak sengaja bertemu dengan Mei Chofeng sesudah mendapatkan obat untuk pendeta dan setelahnya Gojing dibawa mereka pergi dari sana untuk memastikan keadaan pendeta. Sementara itu terlihat Mei Chofeng masih melanjutkan pertarungan dan tak lama kemudian Yang Kang datang ke sana untuk menghentikan pertarungan dan meminta para pendekar untuk mencari ibunya. Kemudian cerita berpindah pada pendeta Qiu Chuji beserta pendeta Ma yang sedang melakukan perjalanan. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Tiesin dan Shirou yang mana nyatanya setelah pelariannya dari istana mereka memutuskan bersembunyi di hutan. Sementara pendeta Qiu Chuji yang bertemu sahabatnya menjadi sangat senang serta tidak menyangka Tiesin masih hidup. Dan pada akhirnya semua kebahagiaan mereka tidak bertahan cukup lama setelah pasukan Yin mengetahui keberadaan mereka. Lanjut, setelah melihat semuanya, pendeta Chuji sangat marah pada Yang Kang dan mengatakan menyesal telah mengangkatnya menjadi seorang murid. Sementara itu pendeta Ma diam-diam diberikan racun oleh salah satu pendekar Yin yang hingga akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Sedangkan di sisi lainnya melihat temannya yang sudah berjuang menghalangi membuat Tiesin dan Bao Shirou melarikan dirinya. Namun sayang di tengah pelariannya mereka dihadang Ouyang Ke beserta pasukan sehingga Tiesin kewalahan menghadapi mereka dan pada akhirnya Tiesin memilih mundur ke tempat sebelumnya. Singkatnya, pendeta Ma mulai terpojokan setelah menghadapi musuh yang tidak ada habisnya. Bahkan terlihat juga pendeta Wang datang memberikan bantuan. Namun sayangnya pasukan Yang Li semakin banyak ke sana setelah mengetahui Shirou yang tidak ingin kembali bersamanya.
Singkatnya, Yang Li memerintahkan para pasukan untuk memanah semuanya, sehingga serangan tersebut membuat para pendeta Kuan Zhen terluka. Sementara itu, Tiesin yang melihat keadaan makin rumit memilih maju menghentikan pertarungan. Bahkan dia menyerahkan nyawanya serta menusuk dirinya dengan tombak. Melihat kejadian tersebut membuat Bao Siro menghampiri suaminya dan mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang telah menolong mereka, dan sesudahnya ikut pergi menyusul suaminya. Setelah keputusan yang rumit tersebut membuat mereka semuanya terkejut, sedangkan Guo Jing beserta ketujuh pendekar Jiang Nan yang baru datang ke sana langsung menghampiri mereka. Namun sayangnya nyawa Tiesin beserta istrinya tidak bisa tertolong, sehingga hal itu membuat Tiesin meminta pada Guo Jing untuk menjaga serta melindungi Nian Qi, dan sesudahnya mereka meninggalkan dunia. Singkatnya, para pasukan kerajaan mulai menjauh dari sana, dan pendeta Qiu Chuji mengajar serta menyerang mereka untuk meminta penawar yang akan diberikan kepada pendeta Ma. Dan benar saja pasukan kerajaan tidak ingin memberikan, bahkan mengatakan ingin bertarung melawannya. Nasib baiknya di waktu yang tepat ketujuh pendekar Jiang Nan menghentikan semua, bahkan salah satunya menjebak pasukan kerajaan sehingga terkena racun senjata miliknya, yang hingga akhirnya pertukaran pun terjadi dan penawar berhasil didapatkan. Lanjut sore harinya, Guo Jing beserta yang lain memberikan penghormatan terakhir kepada Tiesin beserta istrinya. Sementara itu, pendeta Qiu Chuji beserta ketujuh pendekar Jiang Nan berniat akan menyerang Yang Li di istana mereka. Namun saja saat itu Nian Qi mencegah dan mengatakan tidak ingin melakukan balas dendam, yang hingga akhirnya mereka membatalkan niat penyerangan tersebut. Berselang beberapa saat, Yang Kang juga melayat ke sana, dan di hadapan jasad kedua orang tuanya, dia mengatakan menyesal telah melakukan semuanya. Sedangkan Nian Qi yang melihatnya mencoba menghibur serta mengajak Yang Kang untuk tinggal di desa. Namun sayangnya, Yang Kang menolak permintaan tersebut dan memilih untuk pergi dari sana. Keesokan paginya, Huang Rong datang mencari keberadaan Guo Jing, dan ia pun tak sengaja menguping pembicaraan pendeta bersama yang lain, yang mana mereka menjodohkan Guo Jing dengan Nian Qi sesuai permintaan Tiesin sebelum meninggal, sehingga Huang Rong yang mendengarkan itu pun menjadi cemburu. Singkatnya, Huang Rong pergi menjauh dari sana, dan di tengah jalan dirinya bertemu dengan Guo Jing, sehingga ia pun langsung menanyakan tentang perjodohan tersebut. Sesudahnya, Guo Jing meluruskan semuanya dengan mengatakan tidak akan menikah bersama Nian Qi dikarenakan dirinya sudah mencintai seseorang. Namun saja, di saat akan melanjutkan maksudnya, tiba-tiba gurunya datang ke sana dan meminta Guo Jing untuk kembali. Sehingga hal itu membuat Guo Jing pamit dari hadapan Huang Rong dan berjanji akan mencari Huang Rong sesudahnya. Jing Er lailah, Shifu. Lanjut, di depan gurunya dan para pendeta sekte Kuan Zhen, Guo Jing mengatakan jika dia tidak akan menikah dengan Nian Qi, dan begitu juga dengan Putri Mongol, dikarenakan dia telah memiliki pilihan sendiri, dan wanita yang dimaksud adalah Huang Rong. Keesokan malamnya, Yang Kang yang masih bersedih atas kehilangan ibunya tiba-tiba saja pingsan di jalan, dan ia pun ditemukan oleh Nian Qi, sehingga Yang Kang sembuh setelah diberikan pengobatan. Sementara di tempat lainnya, terlihat Huang Rong masih menunggu kedatangan Guo Jing, dan merasa ada yang aneh, ia pun mendatangi tempat Guo Jing menginap, yang mana nyatanya Guo Jing telah dikurung gurunya di tempat tersebut. Setelahnya, malam berganti di pagi harinya, dan terlihat Huang Rong melakukan penipuan kepada ketujuh pendekar Jiang Nan, yang mana dia menakut-nakutinya karena telah menghalangi hubungan asmara muridnya, yang hingga akhirnya mereka melepaskan Guo Jing dari kurungan. Beberapa saat kemudian, Huang Rong datang ke sana dan melihat itu pun mereka lari dengan berkuda bersama, yang hingga akhirnya mereka beristirahat di hutan. Lanjut, keesokan paginya, di saat mereka akan sarapan, tiba-tiba seorang pengemis meminta makanan kepada mereka, dan terlihat Huang Rong menyadari jika yang di depannya adalah Hong Ki Gong yang berasal dari sekte pengemis utara, yang hingga akhirnya Huang Rong melayani dengan baik dan memberikan makanan lezat kepadanya. Hmm.
Sesudah makan, Hong Kegong menjadi sangat kagum dengan mengatakan masakan Huang Rong sangat enak. Dan di saat dirinya akan pergi dari sana, Huang Rong mencoba mencegah dengan mengatakan akan memasak makanan lainnya. Sehingga hal tersebut membuat Hong Kegong tidak jadi pergi dari sana. Sekji dai dong. Ayah, benar, yati tidak salah. Kegong. Ini cobalah ini ayam yuan. Yang hingga akhirnya Huang Rong tidak ingin rugi begitu saja dan ia pun meminta imbalan kepada Hong Kegong untuk mengajari Guo Jing beberapa teknik kungfu. Namun sayangnya hal tersebut ditolak Hong Kegong dengan mengatakan dirinya tidak mau menerima murid. Dan sesudahnya Hong Kegong pergi dari sana. Kemudian cerita berpindah yang mana diperlihatkan Yang Kang dan Yanci berniat kabur dari kota. Namun saja sesaat kemudian Yang Li menemukan mereka dan memujuk Yang Kang untuk tinggal bersama, bahkan menjadikan Yang Kang sebagai penerusnya. Wang Yi. Hong Yi. Hong Yi. Yang hingga akhirnya setelah menyetujui semua permintaan dari Yang Li, kemudian Yang Kang segera bertemu Nianqi untuk mengatakan saat ini tidak bisa ikut bersamanya dikarenakan ada keperluan mendesak, serta berjanji nantinya akan mencari Nianqi jika semua urusannya telah selesai. Lanjut, di tempat lainnya terlihat Hong Kegong sangat kesal karena setiap makanan yang dicobanya tidak ada yang enak. Bahkan anggotanya juga menyiapkan beberapa koki terbaik untuk memasakkan makanan untuknya. Namun sama saja Hong Kegong tidak tertarik. Dan pada akhirnya Hong Kegong kembali mendatangi tempat Huang Rong untuk meminta dimasakkan beberapa makanan kepadanya, yang mana sebagai gantinya Hong Kegong akan mengajari satu jurus. Setelah lama berlatih, akhirnya Guo Jing menguasai sedikit jurus tersebut. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Liang Ziweng kembali datang menyerang, sehingga pertarungan pun terjadi. Singkatnya, Guo Jing berhasil mengeluarkan dasar jurus 18 penakluk naga yang baru diajari. Namun saja sesudah itu dirinya kewalahan sehingga melihat hal tersebut Huang Rong datang menolong dengan jurus yang baru dia kuasai. Yang hingga akhirnya pertarungan mereka pun harus terhenti setelah Liang Ziweng melihat Hong Kegong di sana. Lanjut, setelah melihat kungfu mereka yang sebelumnya sangat lemah, Huang Rong meminta untuk diajari beberapa jurus lagi. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Hong Kegong menyanggupi dengan syarat Huang Rong harus memasakkan makanan enak kepadanya. Singkatnya, hari demi hari pun berlalu dan sekarang tepat satu bulannya Guo Jing belajar kepada Hong Kegong dengan dirinya yang sekarang telah berhasil menguasai 15 dari 18 gerakan jurus penakluk naga. Dan sesudahnya Hong Kegong pergi dari sana. Beberapa saat kemudian tiba-tiba pendekar bernama Ouyang Ke datang berbuat rusuh kepada mereka, bahkan mengatakan tertarik kepada Huang Rong. Nasib baiknya tiba-tiba saja Hong Kegong kembali datang ke sana yang pastinya untuk menolong mereka. Setelahnya Hong Kegong meminta Ouyang Ke mengenalkan dirinya. Dan setelah mengetahui Ouyang Ke yang merupakan keponakan rivalnya bernama Ouyang Feng, Hong Kegong meminta mereka segera pergi dari sana. Kemudian cerita berpindah di Mongol, yang mana diperlihatkan Bezai dan Toloi sedang melakukan perjalanan ke Lin'an untuk menjalin kerjasama dengan rakyat Song melawan pasukan kerajaan Jin. Dan di perjalanan mereka melihat sepasang Raja Wali Hua Zeng melintas, sehingga mereka yang sadar Hua Zeng mengikuti mereka pura-pura memanah Raja Wali tersebut, sehingga sang putri keluar menghentikan mereka. Setelahnya Bezai meminta Hua Zeng untuk pulang ke Mongol, namun saja sang putri menolak.
dan mengatakan akan ikut bersama mereka ke kota dikarenakan rindu kepada Guo Jing. Sementara di kerajaan Yin, ternyata Yang Li sudah mengetahui rencana Raja Mongol yang beraliansi dengan pasukan Song, sehingga menyadari bahaya dari serangan mereka nantinya. Lalu dia meminta Yang Kang menghadang utusan Mongol di jalan, serta menghabisi mereka semuanya. Sesudahnya diperlihatkan dengan Mei Chofeng yang berhasil menguasai ilmu dalam Quan Zhen, sehingga kakinya yang lumpuh sudah bisa digerakkan kembali. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Yang Kang menghampiri ke sana dan menyampaikan permintaan ayahnya untuk mengajak Mei Chofeng pergi ke Lin'an untuk menyerang semua pasukan dari Mongol serta ketujuh pendekar Jiangnan. Yang hingga akhirnya setelah mendengar nama ketujuh pendekar Jiangnan, membuat Mei Chofeng setuju ikut melakukan penyerangan dikarenakan masih menyimpan dendam kematian suaminya. Keesokan harinya, Nian Qi menguping pembicaraan salah satu prajurit Yin jika Yang Kang berada di tempat utusan kerajaan. Sehingga malam harinya, Nian Qi segera menemui Yang Kang di sana serta menanyakan Yang Kang kenapa masih ikut bantu kerajaan. Dan ya, Yang Kang lagi-lagi berhasil berbohong kepada kekasihnya dengan mengatakan tujuannya ke Lin'an adalah untuk mencari kitab pedang ungu. Dan pada akhirnya, Nian Qi percaya kepadanya sebab telah termakan rayuan manis dari Yang Kang. Sementara di tempat lainnya, Guo Jing dan Huang Rong juga berangkat ke Lin'an untuk mencari pembunuh ayahnya. Dan di perjalanan, tiba-tiba seorang pria menyanyikan sebuah lagu sama seperti yang sedang dinyanyikan Huang Rong, sehingga dirinya menghampiri sosok pria tersebut. Setelahnya, pria itu pun mengenalkan dirinya dari Margalu, dan Guo Jing serta Huang Rong juga memperkenalkan dirinya, serta mengatakan akan melakukan perjalanan ke kota. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Tuan Lu mengajak mereka untuk menginap di tempatnya dahulu, sebelum melanjutkan perjalanan nantinya, yang hingga akhirnya mereka menginap di sana. Zaisha Lu Guanyin, jenggo liangwei guike. Liangwei qing. Kuai, kuai qingzuo. Lanjut, malam harinya Huang Rong mendengarkan suara bising di danau, yang ternyata di sana terlihat anak Tuan Lu bernama Guan Ying yang merencanakan perampokan kepada pasukan Yin, yang hingga akhirnya mereka berhasil menangkap Yang Kang dan dikurung di sebuah penjara. Setelahnya, Nian Qi menyelinap masuk ke dalam penjara dan berniat akan bebaskan Yang Kang dari sana, yang mana sebelumnya dia ternyata diam-diam telah mengikuti perjalanan dari Yang Kang. Sesudahnya, Nian Qi berniat akan mencarikan kunci untuk buka kurungan, dan Yang Kang mengatakan untuk tidak melakukan sendirian, dikarenakan banyak pendekar yang hebat. Dan untuk itu, Nian Qi diminta segera menemukan gurunya Mei Chofeng agar bisa melepaskannya dari sana, yang mana saat ini berada di Suzhou dengan tanda tumpukan 9 tengkorak. Singkatnya, Nian Qi berhasil menemukan tempat Mei Chofeng, dan dikarenakan dia tidak berada di sana, Nian Qi meninggalkan sebuah pesan dan meletakkannya pada tumpukan tengkorak. Namun sayangnya, saat itu Ouyang Ke juga berada di sana, sehingga pertarungan pun terjadi dengan Nian Qi yang mudah dikalahkan. Beberapa saat kemudian, Mei Chofeng akhirnya datang ke sana dan menyadari kedatangannya, Ouyang Ke pun bersembunyi serta memerintahkan anak buahnya membentuk formasi melakukan serangan. Sementara itu, Mei Chofeng yang datang melihat sebuah pesan di atas tengkorak dan dia menyadari ada penyusupan di sana. Yang hingga akhirnya Ouyang Ke memunculkan dirinya serta meminta Mei Chofeng menyerahkan kitab 9 bulan. Sehingga mendengarkan itu membuat Mei Chofeng sangat marah dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Singkatnya, dalam pertarungan tersebut terlihat Mei Chofeng sangat kewalahan. Nah, sebaiknya di waktu yang tepat muncul seseorang pendekar bertopeng yang berhasil mengalahkan suara seruling Ouyang Ke, yang hingga akhirnya Ouyang Ke kabur membawa Nian Qi dari sana. Kemudian cerita berpindah ke tempat Tuan Lu, yang mana saat itu dia mendapatkan kiriman tengkorak putih yang ditemukan di danau, yang mana itu menandakan Mei Chofeng akan datang ke sana.
Setelahnya, Tuan Lu menceritakan kisah dulunya bersama Mei Chofeng beserta suaminya, yang mana nyatanya mereka bertiga adalah saudara satu guru dan murid dari ketua Pulau Persik. Namun sayangnya mereka berdua berkhianat dan mencuri kitab 9 bulan, bahkan membuat lumpuh kedua kaki Tuan Lu. Yang hingga akhirnya menyadari tempatnya akan terkena bahaya, Tuan Lu meminta Gojing dan Huang Rong pergi dari sana, serta memberikan sebuah pil obat kepada mereka, yang mana khasiat obat tersebut dapat menghilangkan rasa sakit dan membuat yang memakainya awet muda. Sesudahnya, Huang Rong mencium aroma obat tersebut, dan setelah menyebutkan nama pil, membuat Tuan Lu terkejut, bahkan menanyakan dari mana dia mengetahui semuanya. Namun sayangnya Huang Rong tidak mengatakan bahwa ayahnya merupakan guru Tuan Lu. Singkatnya, mereka berdua akan meninggalkan kediaman tersebut, dan ketika melangkah, tiba-tiba mereka melihat seorang pendekar yang berjalan ke sana. Dan pendekar itu memperkenalkan dirinya bernama Qiu Qianren, yang merupakan pemimpin sekte sawit besi. Setelahnya, Tuan Lu menceritakan semua masalahnya dan meminta bantuan Qianren untuk menghadapi Mei Chofeng, yang hingga akhirnya mereka pun bergabung. Sementara Huang Rong yang sangat ambisius untuk belajar ilmu kungfu mengurungkan niatnya untuk pergi dari sana dan lebih memilih menetap untuk beberapa harinya sembari minta diajari teknik kungfu kepada Qianren. Kemudian cerita berpindah kepada 7 pendekar Jiangnan yang melakukan perjalanan ke kota Jiangxing. Dan dalam perjalanan tersebut mereka semuanya kewalahan sehingga mereka singgah di Hansi untuk mencari perbekalan air minum. Namun sayangnya putra Tuan Lu mengira mereka adalah kelompok Mei Chofeng sehingga penyerangan pun terjadi. Yang hingga akhirnya pertarungan pun terhenti setelah Gojing mengatakan jika mereka adalah gurunya. Sehingga mendengarkan itu pun membuat putra Tuan Lu meminta maaf kepada mereka. Sesudahnya Gojing menghampiri ketujuh gurunya dan terlihat guru pertama masih marah dikarenakan Gojing kabur bersama Huang Rong. Bahkan guru pertama berniat segera pergi dari sana. Nasib baiknya perjalanan mereka pun akhirnya terhenti setelah Qianren datang menyambut mereka serta mengatakan Mei Chofeng akan segera menyerang. Sehingga mendengarkan itu pun membuat ketujuh pendekar Jiangnan mengurungkan niatnya pergi dari sana. Singkatnya mereka pun berkumpul bersama untuk membahas Mei Chofeng yang akan datang menyelamatkan Yang Kang muridnya. Dan terlihat Qianren memberikan masukan agar bebaskan Yang Kang segera dikarenakan dia adalah putra dari kerajaan Yin. Sementara itu ketujuh pendekar Jiangnan yang mendengar tentunya menolak masukan tersebut sehingga terjadi perdebatan sengit di sana. Yang hingga akhirnya maksud kedatangan Qianren terbongkar, yang mana nyatanya dia merupakan utusan dari Yang Li dan meminta mereka mengalah kepada kerajaan. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Tuan Lu sangat marah dan meminta Qianren meninggalkan tempat tersebut. Setelah pengusiran tersebut, Qianren mulai menampakkan kekuatan sembari mengatakan walau mereka semuanya bergabung tetap tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Sehingga mendengarkan bualan tersebut, Gojing menantangnya bertarung dan berhasil mengalahkannya dengan jurus 18 penakluk naga yang diajari Hong Qi. Sementara di sisi lainnya, Mei Chofeng sudah datang ke sana dan diikuti oleh pria bertopeng sebelumnya. Sesudahnya, Mei Chofeng memasuki ruangan dan meminta segera bebaskan muridnya. Sedangkan Tuan Lu segera menyapanya sebagai kakak seperguruan serta menanyakan kabarnya. Sehingga mendengarkan itu membuat Mei Chofeng menyadari keberadaan Tuan Lu di sana dan mengatakan jika sekarang dirinya telah buta serta suaminya telah dibunuh oleh Gojing, yang mana dia berniat balaskan dendam akan kematian suaminya. Yang hingga akhirnya sesudah mendengarkan perkataan tersebut membuat 7 pendekar Jiangnan menantangnya. Sedangkan melihat kesempatan itu, Qianren berencana untuk kabur. Nasib baiknya berhasil dicegah Huang Rong.
Melihat nyawanya semakin terancam, kemudian Qian Ren melakukan kebohongan dengan mengatakan jika Persik Timur telah mati. Sehingga mendengarkan itu membuat Mei Chofeng dan Tuan Lu terkejut serta Huang Rong lemah tidak berdaya. Setelah melihat kesedihan tersebut, kemudian salah satu guru Gojing membongkar semuanya. Dan itu dimulai bagaimana dia memotong gelas memakai tangannya, hingga bagaimana dia berjalan di air. Sehingga melihat itu, Huang Rong menyadari semua tipuannya Qian Ren. Dan pada akhirnya Qian Ren mengakui semuanya serta mengatakan Persik Timur masih hidup. Kemudian diperlihatkan Mei Chofeng yang mengatakan berniat balaskan dendam kematian suaminya sehingga dia dan Gojing bertarung. Singkatnya, dalam pertarungan tersebut, Gojing berhasil dipojokkan. Dan melihat itu, ketujuh gurunya mencoba menolong. Sehingga guru pertama terkena pukulan beracun. Sementara guru kedua berhasil merebut selembar kertas dari baju Mei Chofeng. Setelah cukup lama mengamati, akhirnya Huang Rong menyadari jika Mei Chofeng bertarung mendengarkan pergerakan lawannya. Sehingga hal itu membuat Huang Rong mengatakan dan meminta Gojing menyerang menggunakan tapak sunyi. Dan pada akhirnya Mei Chofeng berhasil dikalahkan, serta pendekar bertopeng menyelamatkan untuk kedua kalinya. Sementara di tempat lainnya terlihat seorang pendekar yang berniat bebaskan Yang Kang dari kurungan. Bahkan dia membawakan kunci ke sana. Nasib baiknya putra Tuan Lu berhasil menggagalkan dan pendekar itu pun dikurung di penjara tersebut. Xiao王爷. Keesokan paginya, Gojing menghampiri gurunya yang terluka dan minta maaf karena telah membahayakan semuanya. Yang hingga akhirnya setelah perkataan tersebut, hubungan mereka semakin membaik. Kemudian cerita berpindah di tempat Mei Chofeng, yang mana dirinya terluka cukup parah setelah mendapatkan pukulan tapak sunyi. Dan melihat itu pun, pria bertopeng segera mengobati lukanya serta mengatakan akan membantunya menghadapi Gojing beserta ketujuh pendekar Jiangnan. Singkatnya, Mei Chofeng kembali mendatangi tempat tersebut dan menantang Gojing untuk bertarung kembali. Yang hingga akhirnya Mei Chofeng mendominasi pertarungan setelah mendapatkan bantuan pria bertopeng. Sementara itu, Huang Rong yang melihat semuanya segera bantu Gojing di dalam pertarungan dengan cara mengacaukan pendengaran Mei Chofeng. Yang hingga akhirnya pertarungan mereka pun terhenti setelah Huang Rong mengenali pria bertopeng tersebut adalah ayahnya, yang mana dia adalah ketua Pulau Persik. Setelahnya, ketua Pulau Persik menjelaskan maksudnya datang ke sana dikarenakan ingin mencari keberadaan Huang Rong yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Dan sesudahnya Huang Rong perkenalkan Gojing kepada ayahnya. Singkatnya, Tuan Lu mengajak gurunya singgah ke dalam dan terlihat sang guru memberikan arahan kepada kedua muridnya. Bahkan setelah mengetahui anaknya Tuan Lu berlatih kungfu Xianxia, dia meminta Tuan Lu agar melatih anaknya kungfu Pulau Persik. Dan setelahnya, Huang Yoshi juga memberikan panduan agar kakinya yang lumpuh bisa normal kembali. Sesudahnya, Huang Yoshi juga memberikan pelajaran kepada Mei Chofeng dan memintanya untuk mengembalikan kitab 9 bulan yang sudah dicuri. Namun sayangnya, di saat akan menyerahkan kepada gurunya, kitab tersebut telah hilang dari bajunya.
sehingga hal itu membuat Mei Chou Feng meminta sang guru untuk membunuhnya. Yang hingga akhirnya setelah mendengarkan itu semua, Mei Chou Feng mendapatkan jarum fugu Persik Timur. Dan itu adalah senjata rahasia milik Pulau Persik, yang mana dalam satu tahun Mei Chou Feng harus mendapatkan penawarnya. Dan Mei Chou Feng harus melakukan tiga syarat. Yang pertama, mencari kitab 9 bulan dan membunuh siapa saja yang telah melihatnya. Yang kedua, Mei Chou Feng harus mencari 4 saudara seperguruan dirinya, dikarenakan mereka berpencar akibat ulahnya Mei Chou Feng yang telah berkhianat. Dan yang terakhir, jika selama ini Mei Chou Feng telah mendapatkan kungfu kitab 9 bulan, maka dia harus memutuskan tangannya serta memusnahkan kungfunya selamanya. Lanjut, sesudah mendengarkan syarat tersebut, Mei Chou Feng bersedia melakukan permintaan sang guru. Yang mana setelah menyelesaikan ketiganya, Mei Chou Feng diminta mendatangi Pulau Persik untuk melepaskan jarum fugu tersebut. Keesokan harinya, Huang Yoshi meminta Huang Rong untuk ikut bersamanya pulang ke rumah. Namun sayangnya saat itu Huang Rong menolak dan mengatakan masih ingin bersama dengan Go Jing. Sehingga mendengarkan itu membuat sang ayah sangat marah dikarenakan dulunya dia telah membunuh suaminya Mei Chou Feng yang merupakan salah satu muridnya meskipun telah berkhianat. Singkatnya Huang Yoshi hendak melakukan serangan pada Go Jing. Nasib baiknya hal tersebut berhasil dicegah Huang Rong dengan mengatakan akan ikut sang ayah untuk pulang ke rumah asalkan tidak membunuh Go Jing, dan pada akhirnya mereka berdua pergi dari sana. Kemudian cerita berpindah di sore harinya, yang mana Go Jing berpamitan ke Lin An untuk mencari pembunuh ayahnya. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, dia meminta kepada Tuan Lu untuk bebaskan Yang Kang dari penjara, dikarenakan ayah mereka saudara satu guru. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Tuan Lu mengabulkan dan Yang Kang akhirnya dibebaskan. Setelahnya diperlihatkan dengan putra Tuan Lu akan membunuh pria yang ingin bantu Yang Kang untuk kabur sebelumnya. Nasib baiknya Go Jing berhasil menenangkan putra Tuan Lu dan meminta untuk bebaskan saja dirinya. Sesudahnya pria itu pun mengatakan terima kasih pada Go Jing dikarenakan telah menyelamatkan nyawanya. Namun sialnya pria itu pun tanpa sengaja menyebutkan namanya Duan Tiandi, sehingga mendengarkan itu pun membuat Go Jing berbalik dikarenakan nama itu adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Gu Xiaotian adalah ayahku. Yang hingga akhirnya Go Jing mengangkat paksa Duan Tiandi dan menanyakan siapa yang telah memerintahkan semuanya. Sehingga Duan Tiandi mengatakan jika dia diperintahkan oleh Yang Li untuk membunuh ayah mereka berdua dan membawa Bao Xirou ke istana. Singkatnya Yang Kang yang mendengarkan semuanya menjadi sangat marah, dikarenakan orang yang selama ini dipanggil dengan sebutan ayah merupakan pembunuh orang tua kandungnya, dan pada akhirnya dia membunuh Duan Tiandi di sana. Kemudian cerita berpindah yang mana di papan penghormatan ayahnya, Go Jing bersumpah akan balaskan dendamnya pada Yang Li. Bahkan hal itu pun juga diikuti oleh Yang Kang yang mengatakan juga ikut balaskan semuanya. Dan setelahnya mereka berdua berlutut dan bersumpah akan setia kepada Bangsa Song. Malam harinya Go Jing memberikan pisau peninggalan Yang Tiesin kepada Yang Kang anaknya. Dan sesudahnya mereka berdua pun bersumpah untuk selalu setia menjadi saudara. Lanjut, keesokan harinya Bezai dan Toloi beserta pasukan yang sedang istirahat tiba-tiba diserang oleh pasukan dari Yang Li, sehingga semua pasukan dari Mongol tewas di sana. Nasib baiknya Bezai, Toloi dan Hua Zeng berhasil melarikan dirinya dan mengubah penampilan seperti rakyat Song. Sedangkan di tempat lainnya, Go Jing dan Yang Kang pergi meninggalkan kediaman Tuan Lu, yang mana mereka saat ini berniat mencari keberadaan dari Yang Li. Namun saja, sesaat kemudian tiba-tiba saja muncul seorang pria yang menawarkan makanan kepada mereka, sehingga mau tidak mau mereka harus menunda perjalanan.
Singkatnya, Gojing terlihat penasaran siapa sosok yang telah menjamu mereka dengan baik. Dan setelah mencoba makanan, akhirnya Gojing menyadari jika ini adalah masakan Huang Rong, yang hingga akhirnya dia segera pergi mencari kekasihnya. Dan ya, ternyata tebakan Gojing sangat benar, dan dari belakang Gojing menyapanya serta mengatakan sangat merindukan Huang Rong. Jingguo. Jingguo. Setelah lama berteduh, mereka berdua mendengarkan percakapan dari tiga orang sekte pengemis, yang mana mereka akan menculik wanita cantik bernama Nona Cheng yang saat ini berada di tempat pengandaian. Sehingga Gojing dan Huang Rong yang curiga segera mengikuti mereka. Singkatnya, Gojing dan Huang Rong sudah berada di tempat pengandaian, dan ketika memasukinya, tiba-tiba saja sekte pengemis melakukan serangan sehingga pertarungan pun terjadi. Yang hingga akhirnya pertarungan di antara mereka terhenti setelah pengemis tersebut menyadari Gojing menggunakan jurus dari Hong Qi Gong. Berselang beberapa saat, Nona Cheng turun ke bawah untuk menjelaskan semuanya pada Gojing, yang mana nyatanya telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka dikarenakan mereka mengira Gojing merupakan kelompok Ouyang Ke, dan begitu juga sebaliknya dengan Gojing yang mengira mereka adalah penjahat. Setelahnya, ketiga pengemis menceritakan kejahatan Ouyang Ke dan mengatakan Ouyang Ke selalu menculik gadis-gadis di setiap harinya, yang pastinya juga mengincar Nona Cheng. Sehingga mendengarkan itu pun, Huang Rong mencoba membantu dan menyamar sebagai Nona Cheng. Wong Gu Lan, fengsim, kita tinggal kap si gondol. Yang hingga akhirnya pasukan Ouyang Ke berhasil masuk ke dalam jebakan, dan Huang Rong yang menyamar dibawa ke tempat persembunyian mereka, sementara Gojing beserta yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah tangkapan tersebut, Ouyang Ke menjadi sangat senang. Namun setelah cukup lama, Ouyang Ke menyadari ada sebuah kejanggalan. Ditambah lagi ada gerak-gerik yang mengikuti dirinya, sehingga hal itu pun membuat Ouyang Ke menggantung tawanan dan meminta mereka segera keluar dari persembunyian. Namun tiba-tiba, dan pada akhirnya Ouyang Ke pun tidak menyangka setelah mengetahui wanita di dalamnya adalah Huang Rong. Sementara itu, anggota sekte pengemis segera merapat ke sana sehingga pertarungan epik pun terjadi. Setelah lama bertarung, tiba-tiba Hong Qi Gong datang ke sana sehingga pertarungan mereka terhenti dikarenakan Ouyang Ke tidak cukup kekuatan melawan Hong Qi Gong. Sementara itu, melihat kejahatan dari Ouyang Ke sembari dibujuk secerdik Huang Rong, pengemis utara mengajarkan Gojing tiga jurus tapak naga terakhir dari 15 yang sudah dikuasai sebelumnya sehingga berhasil mengalahkan Ouyang Ke. Sesudah kemenangan Gojing, diperlihatkan Huang Rong yang mengatakan ingin menjadi murid pengemis utara. Bahkan Huang Rong mengeluarkan kata-kata manisnya sehingga Hong Qi Gong tidak bisa menolak. Dan pada akhirnya mereka resmi diangkat menjadi murid pengemis utara. Di tempat lainnya, Yang Kang di dalam perjalanan dihentikan Liang Jiweng dan memujuk Yang Kang kembali ke istana kerajaan. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Yang Kang sangat marah dan melakukan serangan pada Jiweng. Namun sialnya, Gojing menghentikan pertarungan mereka.
Kemudian cerita berpindah pada Beizai Toloi beserta Hua Zeng yang pada saat itu dikejar empat setan huang, sehingga Hua Zeng terkena tembakan anak panah. Nasib baiknya di waktu yang tepat Gou Jing juga berada di sana dan berhasil mengalahkan keempat setan huang tersebut. Beberapa saat kemudian akhirnya Yang Li juga datang ke sana dan memerintahkan anak buahnya melakukan tembakan. Nasib baiknya Gou Jing berhasil menjinakkan panahnya serta mengatakan ingin balaskan dendam kematian sang ayah yang dulunya telah dihabisi oleh Yang Li. Singkatnya Yang Li yang ketakutan segera kabur dari sana dan melihat itu pun Yang Kang segera mengajar sehingga berhasil menyusulnya di tempat penyimpanan peti mati yang mana di sana juga berada Nianqi yang sebelumnya telah dikurung Ouyang Ke. Lanjut Yang Li akhirnya ketakutan setelah Yang Kang mengetahui kejahatan yang telah diperbuat dulunya dan mengatakan sudah pasrah jika Yang Kang ingin menghabisinya sekarang. Namun sayangnya Yang Kang tidak kuasa melakukan semuanya dikarenakan Yang Li telah membesarkannya sampai sekarang. Setelahnya Yang Li kembali melakukan rayuan pada Yang Kang dan membujuknya untuk pulang ke istana. Bahkan juga mengatakan Yang Kang akan diangkatnya menjadi penerusnya jadi raja. Sehingga perkataan tersebut membuat Yang Kang tergoda bahkan membiarkan Yang Li kabur dari sana. Sementara Nianqi yang menguping semuanya sangat kecewa pada Yang Kang. Beberapa saat kemudian Gou Jing beserta Huang Rong juga mendatangi tempat tersebut dan Yang Kang mengatakan Yang Li berhasil kabur darinya. Sehingga Huang Rong yang curiga masuk dalam kuil dan mengecek semua peti mati di sana. Namun tiba-tiba, Yong Yi, ini semua apa yang ada? Yong Yi. Yang hingga akhirnya Yang Kang sangat terkejut setelah menemukan Nianqi di salah satu peti mati. Yang mana dia menyadari Nianqi sudah mendengarkan percakapannya dengan Yang Li. Dan sesudahnya Nianqi mengatakan kepada mereka jika dia dikurung Ouyang Ke di sana. Dan setelahnya Gou Jing dan Huang Rong kembali melanjutkan perjalanan demi harapan balaskan dendamnya. Lanjut Nianqi terlihat sangat marah pada Yang Kang dikarenakan telah bebaskan Yang Li untuk kabur. Namun saja Yang Kang kembali mencari alasan dengan perkataan manisnya serta berjanji akan kembali ke desa dan hidup bersama dengan Nianqi selamanya. Keesokan harinya Gou Jing dan Huang Rong yang sedang melanjutkan pencarian dikejutkan dengan kedatangan Beizai dan Toloi yang mana mereka menitipkan Hua Zeng yang sudah tidak sadar karena tembakan anak panah sebelumnya. Dan untuk itu mereka terpaksa harus menitipkan Hua Zeng mengingat mereka berdua akan melanjutkan perjalanan untuk membahas kerjasama bersama warga Song. Singkatnya Hua Zeng akhirnya sadar dari pingsannya dan dia sangat senang bertemu dengan Gou Jing serta mengajaknya pulang bersama ke Mongol. Namun sayangnya saat itu Huang Rong juga berada di sana sehingga dia pun cemburu kepada mereka. Setelahnya Gou Jing berusaha menjelaskan semuanya kepada Huang Rong dan tiba-tiba saja Hua Zeng juga berada di sana untuk mengatakan dirinya adalah putri Mongol dan Gou Jing merupakan calon suaminya. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Huang Rong sangat kecewa pada Gou Jing dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Yongyi! Wazeng! 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 Yang hingga akhirnya Gou Jing tidak ada pilihan yang lain dan dia memutuskan mencari Huang Rong ke tempat Pulau Persik. Yang mana di sana dia bertemu pendekar bernama Zhao Butong dan mereka pun saling akrab satu sama lain. Ayo, oh ini, sanjoke. Sesudahnya Zhao Butong menceritakan dirinya dan mengatakan jika dirinya sudah 15 tahun di gua. Yang mana di sana dia terus berlatih ilmu kungfu dan tidak akan keluar sebelum bisa mengalahkan Huang Yosi. Hmm.
Kemudian cerita berpindah kepada Huang Rong yang sedih mendatangi makam ibunya untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Namun saja saat itu sang ayah mendengarkan semuanya sehingga dirinya sangat marah dan mengatakan akan melakukan penyerangan pada Gojing, yang mana katanya Gojing sekarang berada di gua dan terkurung bersama Zhao Butong. Sehingga perkataan itu pun membuat Huang Rong sangat cemas dan mencoba menyelamatkan kekasihnya, namun sayangnya dicegah sang ayah. Singkatnya, Huang Yoshi melakukan penyerangan dan menyerang menggunakan suara seruling, sehingga hal itu pun membuat Zhao Butong tersiksa, akan tetapi tidak mempan pada Gojing, yang hingga akhirnya Zhao Butong sangat penasaran dan mengajarkan Gojing satu teknik kungfu miliknya. Sedangkan di istana kerajaan, Yang Li menyusun sebuah rencana dan siap menyelinap masuk ke tempat wilayah Song untuk mencari kitab Perang Wumu, yang mana dalam menjalankan misi tersebut mereka membutuhkan pendekar yang hebat, sehingga Yang Kang meminta bantuan Ouyang Ke untuk meminta pamannya bernama Ouyang Feng bergabung. Sesudahnya Ouyang Ke menjelaskan semuanya dan mengatakan pamannya tidak tertarik kepada kerajaan, yang mana sang paman sekarang sedang berusaha mendapatkan kitab 9 bulan dan bagian pertamanya berada di tempat Pulau Persik. Yang hingga akhirnya Yang Kang menawarkan dirinya dan membantunya mendapatkan kitab 9 bulan bagian terakhir yang ada pada Mecho Feng, asalkan Ouyang Ke dan Ouyang Feng bersedia menolongnya mendapatkan kitab Perang Wumu. Sehingga penukaran tersebut Ouyang Ke pun setuju. Keesokan harinya Yang Kang mulai mencari keberadaan Mecho Feng, dan setelah menemukannya Yang Kang memancingnya keluar. Sementara di tempat lainnya, Gojing mengatakan kepada Zhao Butong jika dia sangat ingin bertemu Huang Rong, sehingga hal itu pun membuat Zhao Butong memberikan izin kepadanya. Sedangkan di sisi lainnya, Huang Rong melakukan jebakan, yang mana dia memberikan obat tidur kepada minuman sang ayah, dan sesudahnya dia pun pergi mencari keberadaan Gojing. Kemudian cerita berpindah kepada Ouyang Ke yang mendatangi pamannya Ouyang Feng dan mengatakan sudah mengetahui kitab 9 bulan berada, yang mana bagian awalnya berada di tempat Pulau Persik serta bagian terakhir berada di tangan Mecho Feng, yang hingga akhirnya Ouyang Feng setuju dengan kerjasama tersebut. Di tempat lainnya terlihat Zhao Butong yang sedang menunggu di gua sangat mencemaskan keselamatan Gojing, dan dia pun memutuskan untuk mencarinya. Namun sialnya di dalam perjalanan Zhao Butong dipatok ular berbisa sehingga dia keracunan di sana. Yang hingga akhirnya Gojing berhasil bertemu Huang Rong, dan Huang Rong mengatakan akan bantu Gojing keluar dari pulau. Nasib baiknya Gojing menolak melepaskan cintanya dan berkata akan segera menikahi Huang Rong. Setelahnya mereka berniat pergi dari pulau tersebut, dan ketika akan melangkah mereka mendengar suara teriakan minta tolong, yang mana nyatanya Zhao Butong telah terkapar karena racun ular yang sudah menyebar di tubuhnya. Melihat keadaan Zhao Butong, Gojing segera menghisap racunnya sehingga racun tersebut juga masuk ke dalam tubuhnya. Berselang beberapa saat, Huang Yoshi juga datang ke sana dan dia sangat marah kepada Huang Rong yang masih bersama dengan Gojing, sehingga hal itu pun membuat dia ingin menyerang. Nasib baiknya Zhao Butong mengeluarkan perkataan yang pedas dengan mengatakan Huang Yoshi bukanlah seorang pendekar sejati karena berniat menyerang junior yang sedang keracunan, yang hingga akhirnya Huang Yoshi mengurungkan niatnya. Tak lama kemudian pelayan Huang Yoshi juga datang ke sana dan mengatakan Ouyang Feng beserta ponakannya Ouyang Ke mendatangi Pulau Persik, sehingga Huang Yoshi beserta anaknya menemui mereka. Singkatnya Ouyang Feng mengatakan berniat melamar Huang Rong untuk dijodohkan kepada Ouyang Ke, dan terlihat Huang Yoshi menerima baik permintaan tersebut. Huang Daojong,
冯兄，这边请，多谢。Sementara dalam gua, Zhao Butong mengeluarkan racun yang berada di dalam tubuh Gojing. Dan sesudahnya, Zhao Butong meminta Gojing menjadi saudara, yang hingga akhirnya mereka bersumpah di sana. Setelahnya, Butong mengatakan yang mana sebagai saudara, mereka harus bertukar barang apapun. Namun saja, saat itu Gojing tidak memiliki apa-apa, sehingga Butong yang memeriksa menemukan sebuah kain di balik baju Gojing, yang mana nyatanya itu adalah bagian terakhir dari kitab 9 bulan. Sesudahnya Butong menanyakan dari mana Gojing mendapatkan kain tersebut, dan Gojing mengatakan jika kain itu diberikan gurunya setelah mencurinya dari saku Mechofeng, yang hingga akhirnya Butong mengambil kitab 9 bulan awal miliknya, dan dia pun meminta Gojing seorang untuk mempelajari jurus tersebut dikarenakan dirinya telah bersumpah untuk tidak mempelajari kitab 9 bulan. Sesaat kemudian Huang Rong datang ke gua, dan dia mengatakan saat ini dirinya telah dijodohkan bersama Ouyang Ke. Bahkan Huang Rong mengajak Gojing untuk kabur bersama. Nasib baiknya di dalam perjalanan mereka bertemu Hong Qigong dan menjelaskan semua masalah yang terjadi. Setelahnya Huang Rong menjelaskan kepada gurunya jika saat ini telah dijodohkan sang ayah bersama Ouyang Ke, dan untuk itu dia meminta bantuan sang guru agar bisa membatalkan perjodohan tersebut. Singkatnya mereka menemui Huang Yoshi, dan Hong Qigong mengatakan kepadanya jika perjodohan harus segera dibatalkan dikarenakan akan menikahkan kedua muridnya. Sementara itu Ouyang Feng yang mengupingnya menjadi sangat marah sehingga pertarungan pun terjadi. Dan pada akhirnya Huang Yoshi menghentikan pertarungan mereka sembari mengatakan akan melakukan 3 ujian untuk Gojing bersama Ouyang Ke, dan bagi siapa yang menang berhak menikahi Huang Rong. Pertarungan awal pun dimulai, yang mana pertandingan ini Ouyang Feng akan menguji kungfu Gojing, dan begitu juga sebaliknya Ouyang Ke akan diuji Hong Qigong, serta mereka tidak boleh melukai dan dilarang menggunakan tenaga dalam. Setelah lama bertanding, Ouyang Feng melakukan kecurangan dengan menggunakan tenaga dalam untuk menyerang, sehingga Huang Rong yang melihat pun menyerang Ouyang Feng menggunakan senjatanya. Namun sayangnya serangan tersebut berbalik, dan dengan luka Gojing menjadi tameng kekasihnya, yang hingga akhirnya melihat kecurangan tersebut Huang Yoshi memutuskan pertandingan pertama dimenangkan oleh Gojing. Lanjut pertandingan kedua pun dimulai, yang mana mereka kali ini akan diuji mendengarkan suara seruling Huang Yoshi, dan terlihat Gojing berhasil melewati bahkan bisa mengacaukan irama seruling. Sementara itu Ouyang Ke tidak bisa menahan dan dia pun terbawa suasana, sehingga Ouyang Feng yang malu meminta Huang Yoshi menghentikan semuanya. Sesudahnya Huang Yoshi mengeluarkan penilaian, dan dia pun mengeluarkan keputusan yang aneh dengan mengatakan jika pertandingan kedua dimenangkan Ouyang Ke, sehingga hal tersebut membuat Hong Qigong menanyakan alasannya. Namun saja Huang Yoshi tidak memberikan jawaban. Dan ya, sampailah mereka di pertandingan terakhir, yang mana peraturan kali ini mereka harus menghafal kitab yang ditulis ibunya Huang Rong, dan bagi siapa yang banyak menghafal maka dialah menjadi pemenangnya. Sementara itu Hong Qigong bersama Huang Rong sangat khawatir pada Gojing, dikarenakan Gojing sangat lemah dalam berpikir dan pastinya akan sulit dalam menghafal. Nasib baiknya saat itu keberuntungan berpihak kepadanya, yang mana nyatanya isi dalam kitab tersebut persis sama dengan jurus yang diajarkan Zhao Butong.
请。天之道，侯烈，变化之有表，死生之兆章。天之道，损有余而补不足，补表死生之兆章，不谋而一计自保。Yang hingga akhirnya pertandingan mereka ditutup dan Gojeng berhasil menjadi pemenangnya. Sementara itu, Ouyang Ke dirinya menyadari jika yang dibaca Gojeng lebih banyak dari yang ada di kitab. Sehingga mereka menaruh curiga pada Gojeng jika dialah yang telah mencuri kitab 9 bulan. Nasib baiknya saat itu Gojeng membantah semua tuduhan dan dia mengatakan tidak mengetahui kitab tersebut. Melainkan dia bisa hafal dikarenakan isi kitab sama persis dengan jurus yang diajarkan Zhou Butong kepadanya. Dan mereka pun meminta bukti perkataan tersebut. Beberapa saat kemudian Zhou Butong datang ke sana dan mengatakan jurus yang diajarkan pada Gojeng bukanlah jurus ciptaannya bernama Butong Senjing, melainkan jurus tersebut adalah jurus 9 bulan. Dan sesudahnya Zhou Butong kabur dari sana. Singkatnya mereka berhasil mengejar Zhou Butong dan Huang Yoshi menanyakan dari mana dia mendapatkan kitab 9 bulan bagian terakhir. Sehingga Zhou Butong menjawab Gojeng lah yang telah memberikan kepadanya, yang mana dia menemukan di dalam kain kuning pemberian dari Gojeng. Setelahnya Huang Yoshi meminta salinan dari kitab 9 bulan, namun naasnya dengan senang hati Zhou Butong menghancurkan di depan mereka. Yang menandakan sekarang hanya Gojeng seorang yang bisa menggunakan jurus tersebut. Sementara di tempat lainnya, Yang Kang mendatangi tempat Mei Chofeng ditahan. Dan dia berjanji akan melepaskan dirinya asalkan Mei Chofeng mengatakan di mana keberadaan kitab 9 bulan bagian terakhir. Sehingga mendengarkan itu pun Mei Chofeng menyetujui semuanya. Singkatnya mereka melakukan pencarian kitab 9 bulan dan dalam perjalanan Mei Chofeng memberitahukan pada Yang Kang rahasia tingkat keempat dari jurus cakar tulang putih. Sehingga Yang Kang dengan serius mendengarkan semuanya, namun tiba-tiba dan ya, ternyata itu adalah siasat Mei Chofeng untuk kabur. Sementara itu Nianqi yang melihatnya mencoba menolong, bahkan mengobati lukanya. Kemudian cerita kembali di tempat Pulau Persik, yang mana acara perjodohan berakhir berantakan, dan Ouyang Feng memutuskan segera pergi dari sana. Sementara itu Huang Yoshi yang marah juga mengusir Gojeng dan Zhou Butong pergi dari tempatnya. Setelahnya Huang Rong mendatangi makam ibunya dan di waktu yang bersamaan Huang Yoshi juga datang ke sana sehingga Huang Rong segera bersembunyi. Yang mana saat itu Huang Yoshi bercerita di makam istrinya jika kitab 9 bulan telah dihancurkan Zhou Butong, yang pada saat ini Zhou Butong telah pergi menaiki kapal yang dirancang akan bocor di tengah lautan. Dan pada akhirnya Huang Rong yang mendengarkan semuanya menjadi sangat cemas pada Gojeng dan dia berniat menyusul Gojeng menggunakan sebuah perahu. Di tengah lautan Gojeng beserta yang lainnya sangat panik dikarenakan kapal mereka akan tenggelam dan pada akhirnya memutuskan untuk lompat ke laut. Setelah diobati Nianqi, Mei Chofeng mengatakan jika dirinya telah diserang Yang Kang beserta pasukan. Namun saja Nianqi tidak percaya kepadanya dikarenakan Nianqi sangat yakin itu semua demi warga Song. Sementara di tempat lainnya salah satu prajurit Yin melaporkan kepada setan Huang jika mereka menemukan jejak darah Mei Chofeng, sehingga empat setan Huang segera pergi ke sana. Nasib baiknya saat itu yang membuka pintu adalah Nianqi dan mengatakan tidak ada siapapun di dalam. Setelah lama mengelilingi sekitarnya, keempat setan Huang menemukan ramuan untuk luka, sehingga Nianqi yang mengetahuinya segera kabur dari sana. Namun saja dirinya berhasil ditangkap. Beberapa saat kemudian, Yang Kang yang mengetahui kekasihnya yang dikurung di istana datang menyelamatkan Nianqi, serta mengingatkan setan Huang untuk tidak mengganggu kekasihnya dan sesudahnya mengobati lukanya. Thank you.
Sesudahnya diperlihatkan Gojing beserta rekannya yang sedang mengapung di laut. Dan tak lama setelahnya mereka melihat sebuah kapal besar yang ternyata itu adalah Huyang Feng, sehingga mereka meloncat ke sana. Lanjut, di atas kapal Huyang Feng yang mengetahui Zhao Butong sangat takut pada hiu mengajaknya taruhan, yang mana jika dia bisa membunuh semua hiu, maka Zhao Butong harus menuruti apa yang diminta. Dan begitu juga sebaliknya, jika gagal, maka Zhao Butong bebas meminta permintaan apapun. Dan bagi siapa yang tidak bisa menuruti permintaan yang menang, maka mereka harus melompat ke laut, yang hingga akhirnya mereka sepakat. Pertarungan mereka pun dimulai, yang mana Huyang Feng menangkap sebuah ikan hiu untuk ditanamkan racun ular. Dan sesudahnya melepaskan ikan tersebut ke laut, sehingga tak lama kemudian ratusan hiu mati mengapung. Dan pada akhirnya Zhao Butong yang kalah bertaruh diminta Huyang Feng untuk menuliskan salinan kitab 9 bulan. Nasib baiknya Zhao Butong mengolok-olok mereka dan memilih untuk melompat ke laut. Setelah kejadian tersebut, pelayan Huyang Feng menemui Gojing beserta gurunya dan mengatakan Zhao Butong ingin bertemu mereka, sehingga hal itu pun membuat Gojing segera keluar. Yang nyatanya di sana Huyang Feng telah lama menunggu untuk mengatakan Zhao Butong telah melompat ke laut karena kalah di dalam taruhan. Sesudahnya Huyang Feng menggunakan cara kedua dan memaksa Gojing untuk menuliskan salinan kitab 9 bulan. Namun saja saat itu Gojing menolak melakukan, sehingga Huyang Feng melakukan penyerangan. Malam harinya, Hong Qigong yang menyadari Huyang Feng yang tidak akan melepaskan mereka, kemudian dia menyusun sebuah rencana dan dia meminta Gojing untuk menuliskan kitab 9 bulan yang palsu, yang pastinya Huyang Feng tidak akan mengetahui dikarenakan dirinya belum pernah melihat. Singkatnya, Gojing mulai menuliskan kitab 9 bulan yang palsu dan terlihat Huyang Feng sangat percaya kepadanya serta tidak menyadari Gojing telah menipu. Setelahnya, Huyang Feng mengajak Huyang Ke ke tempat penyimpanan di kapal, yang mana mereka berencana bakar kapal dan kabur dari sana. Nasib baiknya, Hong Qigong menguping niat jahat mereka dan kabur duluan menggunakan sebuah perahu. Dan pada akhirnya kapal tersebut terbakar, namun sialnya Huang Rong menuju ke sana dengan tujuan mencari Gojing beserta gurunya. Sedangkan Hong Qigong yang melihatnya segera kembali ke kapal dan meminta Gojing untuk menunggu di perahu, sementara dirinya akan menjemput Huang Rong. Menyadari kemunculan Hong Qigong, Huyang Feng menyandera Huang Rong serta meminta Huyang Ke membawanya dari sana, dan pada akhirnya mereka berdua pun bertarung. Dalam pertarungan tersebut, terlihat kekuatan mereka seimbang dan tiba-tiba saja layar kapal tumbang ke arah Huyang Feng, sehingga Hong Qigong menyelamatkan nyawanya. Namun sialnya, saat itu Huyang Feng malah mengambil kesempatan dan menyerang Hong Qigong dengan racun ular berbisa. Singkatnya, Huyang Feng bersiap akan segera membunuh Hong Qigong. Nasib baiknya, Gojing datang tepat waktu dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Tiga,
救师父。Setelah menyelamatkan gurunya, Huang Rong membawanya ke perahu. Dan dari kejauhan, Huang Rong melihat kapal terbelah, yang mana Ouyang Feng dan Gou Jing masih di sana. Yang hingga akhirnya, Huang Rong dan gurunya terdampar di pulau bersama Ouyang Ke. Dan dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah gua di sana. Tak lama kemudian, Hong Qigong teringat dengan pemilihan ketua sekte pengemis yang baru, yang mana awalnya dia berniat menjadikan Gou Jing sebagai ketua, dikarenakan Gou Jing memiliki kepribadian yang baik. Namun sayangnya, saat ini keberadaan Gou Jing menghilang, sehingga dengan terpaksa Huang Rong mengambil posisi tersebut. Lanjut, sekarang Huang Rong resmi menjadi ketua sekte pengemis 19 dan dia pun diserahkan sebuah tongkat ketua yang bernama tongkat pemukul anjing. Bahkan sesudahnya Hong Qigong mengajarkan jurus tongkat tersebut. Setelah mencari makanan gurunya, tiba-tiba Huang Rong melihat keadaannya makin lemah sehingga menyalurkan tenaga dalam kepadanya. Sedangkan melihat kejadian tersebut, Ouyang Ke masuk melakukan penyerangan. Nasib baiknya Huang Rong segera melindungi dengan jurus yang baru diajarkan Hong Qigong sebelumnya. Sesudahnya Huang Rong kembali membawa gurunya masuk dalam gua dan tiba-tiba saja Hong Qigong kehabisan tenaga, yang mana nyatanya serangan yang dilakukan Hong Qigong kepada Ouyang Ke sebelumnya adalah sisa-sisa tenaga terakhir. Keesokan harinya Huang Rong memiliki sebuah ide untuk celakai Ouyang Ke, yang mana dia melakukan sebuah jebakan dan mengikatkan akar pohon kepadanya sehingga batu besar dari tebing terjatuh. Sementara di waktu yang bersamaan, Ouyang Feng dan Gou Jing juga datang ke sana. Dan setelah cukup lama, Ouyang Ke berhasil diselamatkan Ouyang Feng serta membawanya ke gua untuk diobati. Kemudian cerita berpindah di tempat kerajaan, yang mana Yang Kang mendapatkan informasi dari pelayan jika kapal Ouyang Feng tenggelam di laut. Sementara itu Yang Li juga mendapatkan informasi bahwa di tempat Song akan ada perayaan kerjasama dengan Mongol. Dan saat ini dirinya sangat butuh bantuan Ouyang Feng untuk mencari kitab perang Wumu di saat perayaan tersebut, yang hingga akhirnya mereka memutuskan berlayar. Saya tidak bisa. Keesokan harinya, Ouyang Feng mendatangi mereka dan memerintahkan segera tebang pohon yang nantinya akan dibuat sebuah perahu. Sedangkan Huang Rong diminta untuk merawat Ouyang Ke. Lanjut, di dalam hutan Hong Qigong mulai teringat dengan perkataan Huang Yoshi sebelumnya bahwa jurus 9 bulan dapat mengobati segala racun, sehingga Gou Jing dengan segera membacanya dan Hong Qigong mempraktekkan gerakan tersebut. Yang hingga akhirnya sampailah mereka membuat sebuah rakit, dan tiba-tiba saja Ouyang Feng segera merebutnya serta kabur dari sana. Sementara itu Huang Rong yang sudah mengira jika Ouyang Feng akan melakukan kecurangan ternyata sudah mengerjai mereka sebelumnya, yang hingga akhirnya mereka terombang-ambing di lautan. Beberapa saat kemudian nasib baik mendatangi mereka, yang mana kapal Yang Li tiba-tiba saja berada di sana sehingga mereka pun selamat. Setelah melihat keadaan Ouyang Ke yang sangat berantakan, keempat setan Huang tertawa kepadanya. Bahkan mereka juga mengatakan Ouyang Feng lebih lemah dari Hong Qigong, sehingga mendengarkan itu pun membuat Ouyang Feng mengeluarkan kekuatan. Sesudahnya Ouyang Feng mulai mengobati luka Ouyang Ke dengan jurus 9 bulan salinan dari Gou Jing. Namun saja jurus tersebut tidak mengeluarkan perubahan, sehingga hal itu pun membuat dirinya sangat marah dikarenakan Gou Jing telah berbohong kepadanya.
yang hingga akhirnya dia meminta pada Yang Li untuk kembali ke tempat sebelumnya. Sementara itu, Gojing beserta rekannya masih berusaha melewati lautan menggunakan sebuah rakit. Dan tak lama setelahnya, mereka melihat sebuah kapal yang melintas, yang mana nyatanya itu merupakan kapal Yang Li, dan Gojing yang masih dendam melakukan penyerangan. Yang hingga akhirnya pertarungan pun dihentikan oleh Yang Feng dan mengatakan dirinya butuh Gojing untuk hidup. Sedangkan Yang Kang yang berada di sana hanya bisa terdiam seolah-olah melupakan janji persaudaraan mereka. Dan sesudahnya mereka mengurung Gojing di gudang. Keesokan harinya, Gojing beserta rekannya berhasil mengelabui setan Huang yang sedang berjaga, dan mereka pun keluar mencari perahu. Namun sayangnya, niat tersebut berhasil dihentikan oleh Yang Feng. Kelo! Dan pada akhirnya, di saat mereka bertiga mulai kewalahan, Zhao Butong yang dikiranya tewas menyelamatkan mereka dan mengatakan Ouyang Feng sebenarnya kalah dalam pertaruhan sebelumnya dikarenakan salah satu hiu masih hidup. Bahkan Zhao Butong membuktikan semua perkataan dan melihatkan hiu tersebut. Sehingga Ouyang Feng yang kalah harus menuruti permintaan Zhao Butong dan membiarkan mereka pergi dari kapal. Keesokan paginya, Huang Yosi mencari putrinya Huang Rong. Bahkan dia menaiki kapal kerajaan untuk menanyakan keberadaan Huang Rong kepada Ouyang Feng. Dan Ouyang Feng menjawab tidak mengetahui keberadaannya sekarang. Namun saat akan pergi, salah satu setan Huang mencari masalah serta mengatakan Huang Rong telah mati tenggelam. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Huang Yosi sangat murka dan melemparkan setan Huang tersebut ke laut. Kemudian cerita berpindah pada Gojing yang saat ini berada di desa Chuangchun. Dan dalam perjalanan mereka bertemu seorang wanita bernama Sagu. Namun sialnya Zhao Butong yang nakal merebut buah-buahan milik Sagu. Sehingga Sagu yang marah melakukan serangan. Sementara itu Huang Rong yang melihat gerakan dari Sagu mulai menyadari jika gerakan tersebut berasal dari Pulau Persik. Dan pada akhirnya menghentikan mereka. Setelahnya cerita berlanjut di tempat Tuan Lu, yang mana Huang Yosi mengirimkan surat kepadanya mengatakan Huang Rong telah tenggelam di laut dan menyalahkan Gojing atas kejadian tersebut, serta Tuan Lu diperintahkan untuk mencari keberadaan dari Gojing. Di daerah Chuangchun, Gojing beserta yang lainnya menemukan sebuah ruangan rahasia, yang mana dalam ruangan tersebut mereka menemukan tengkorak. Dan Huang Rong mengira itu merupakan tengkorak Qiu Lin Feng, murid Pulau Persik. Bahkan mereka juga menemukan sebuah peta yang merupakan harta karun dari istana Lin An. Keesokan harinya, Gojing beserta Huang Rong mencari beberapa makanan ke pasar. Dan dalam perjalanan, mereka melihat keberadaan setan Huang di sana, sehingga mereka mengikuti setan Huang tersebut. Singkatnya, Gojing mulai menguping pembicaraan dari Yang Li, dan di sana juga terlihat Yang Kang meminta Ouyang Feng menjadi gurunya. Namun saja saat itu Ouyang Feng menolak dikarenakan mereka harus mencari kitab Pedang Wumu. Dan pada akhirnya Gojing berencana mengikuti mereka dan merebut kitab tersebut jika telah ditemukan. Wan Yan Hongli shen bian you na me duo gao shou. Keesokan malamnya Gojing beserta rekannya tiba di Lin An. Dan mereka melihat Yang Li beserta pasukan berada di sana, yang mana saat itu Yang Li membuka peta istana serta meminta empat setan Huang untuk memastikan di dalam. Sementara melihat itu pun Gojing dan Huang Rong juga mengikuti mereka dan mengusir empat setan Huang dari sana. Ah!
Setelahnya, empat setan huang melaporkan jika di dalam ada Gojing yang menyerang mereka. Dan mendengarkan itu pun, Yang Kang dan Ouyang Feng bergegas masuk ke dalam, sehingga pertarungan sengit terjadi. Sementara itu, Yang Kang mencari keberadaan kitab Umu dan berhasil menemukannya di sana. Jatuhlah! Singkatnya, Gojing berhasil merebut kitab Perang Wumu. Namun saja dirinya harus melewati mereka berdua, yang hingga akhirnya Yang Kang melakukan penikaman. Dan kejadian itu pun juga disaksikan Yanchi, yang diam-diam mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, Huang Rong datang ke sana. Dan melihat keadaan Gojing, dia pun membawanya ke tempat sagu di desa Chuangchun. Nasib baiknya Gojing berhasil selamat berkat jurus 9 bulan yang sudah dikuasai sebelumnya. Sementara di pinggir sungai, Nianqi memikirkan kejadian yang telah dilihatnya dan dia menyesal telah percaya pada Yang Kang, bahkan berjanji tidak akan bertemu dengannya kembali. Dan pada akhirnya Nianqi melakukan bunuh diri serta menjatuhkan dirinya ke sungai. Kemudian cerita berpindah dengan pasukan kerajaan yang sudah sampai di desa Chuangchun. Dan dia memasuki sebuah rumah singgah, yang mana Gojing dan Huang Rong juga berada di sana. Sesudahnya, Yang Li membuka kotak penyimpanan kitab tersebut. Namun saja isi kitab tidak berada di sana, sehingga hal itu pun meminta Yang Li meminta Ouyang Feng kembali ke istana sebelumnya. Sementara dirinya beserta Yang Kang akan menunggu di tempat dan pastinya akan menjaga Ouyang Ke. Dan pada akhirnya mereka setuju. Cerita berpindah kembali ke Lin An, yang mana Hong Qigong masih menikmati semua makanan. Sementara Zhao Butong mulai berkeliling istana, yang mana di waktu yang bersamaan Ouyang Feng beserta empat setan huang tiba di sana. Sehingga Zhao Butong yang usil pun mengerjai mereka dan menakut-nakuti keempat setan huang tersebut. Sedangkan Ouyang Feng melihatnya segera mengejar Zhao Butong. Kemudian cerita berlanjut kepada Nona Cheng yang keluar dari sebuah penginapan. Dan sesaat kemudian dia pun meminta untuk dikembalikan kudanya. Namun saja pelayan berbohong. Sehingga mendengarkan itu, putra Tuan Lu memaksa pelayan agar mengembalikan kuda Nona Cheng. Yang hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Setelahnya, Gua Ying mengatakan kepada Nona Cheng jika dia akan melakukan perjalanan ke desa Chuangchun untuk mencari seseorang. Sementara itu, Nona Cheng tujuannya juga ke tempat tersebut, dan mereka pun akhirnya berangkat bersama. Keesokan harinya, empat setan huang melaporkan pada Yang Li jika mereka gagal mendapatkan kitab Perang Wumu. Sementara Ouyang Feng saat ini masih berada di sana. Sehingga mendengarkan itu pun, Yang Li meminta keempat setan huang berjaga menunggu Ouyang Ke. Sementara dirinya bersama Yang Kang akan pergi ke Lin An. Sesudahnya, keempat setan huang mengelilingi ruangan sekitarnya. Dan dia menemukan ruangan rahasia tempat Gojing diobati Huang Rong. Serta berencana akan membuka pintunya. Nasib baiknya Huang Rong memiliki sebuah ide dan berhasil menakut-nakuti mereka dengan topeng. Yang hingga akhirnya mereka kabur dari sana. Sedangkan di sisi lainnya, Gua Ying dan Nona Cheng sudah berada di desa Chuangchun. Dan Gua Ying mengatakan tujuannya saat ini adalah mencari keberadaan dari Gojing, dikarenakan Huang Rong meninggal akibat ulahnya dan Huang Yoshi menyalahkannya atas kejadian tersebut. Sementara itu, Nona Cheng yang mendengarkannya menjadi bersedih dan Gua Ying berusaha menenangkan dirinya. Namun sialnya, di waktu yang bersamaan guru Nona Cheng juga datang ke sana, yang hingga akhirnya melakukan penyerangan kepada Gua Ying. Nasib baiknya Nona Cheng berhasil menghentikan semuanya. Setelahnya diperlihatkan dengan keempat setan huang yang kembali mendatangi tempat penginapan.
dan melihat mereka di sana, empat setan huang mengira jika merekalah yang telah menakut-nakuti sebelumnya, sehingga pertarungan pun tak bisa dihindarkan dan empat setan huang berhasil mengalahkan mereka. Sesudah kemenangan tersebut, keempat setan huang kembali berencana memasuki ruangan rahasia sebelumnya. Nasib baiknya, niat mereka berhasil dicegah oleh Sagu, sehingga Liang Ziweng melakukan serangan kepadanya. Sementara di waktu yang bersamaan, Huang Yoshi datang menggunakan sebuah topeng, dan empat setan huang yang tidak mengetahuinya mengolok-olok dirinya, bahkan berusaha membuka topeng Huang Yoshi, yang hingga akhirnya Huang Yoshi yang kesal melakukan serangan. Bahkan Sagu juga membalaskan pukulan Liang Ziweng yang sebelumnya mendarat kepadanya. Kemudian diperlihatkan Gua Ying yang memberikan hormat kepada guru sang ayah. Bahkan di sana juga terungkap ternyata Nona Cheng adalah putri dari salah satu muridnya. Sehingga Huang Yoshi yang mengetahuinya, dia pun membiarkan mereka untuk bersamanya dan meminta gurunya Nona Cheng untuk pergi dari sana. Namun saat itu guru Nona Cheng merasa tersinggung dan melakukan penyerangan kepada Huang Yoshi. Akan tetapi semuanya sia-sia. Setelahnya Sagu mengatakan jika yang mereka pijaki saat ini adalah rumahnya, serta meminta mereka untuk pergi dari sana. Sementara melihat memiliki paras yang sama, Nona Cheng bertanya serta menanyakan dari marga apa Sagu berasal. Sehingga Sagu mengatakan jika ayahnya adalah Qiu Lin Feng. Dan sesudah mendengarkan itu pun, Nona Cheng segera memeluk kakaknya. Dan pada akhirnya di tempat tersebut Huang Yoshi berhasil menyatukan tiga orang anak dari dua muridnya. Bahkan setelahnya meminta Gua Ying dan Nona Cheng menikah. Keesokan paginya, Yang Kang mendapatkan sebuah kabar bahwa Nian Chi saat ini berada di sebuah rumah warga, yang mana nyatanya saat dia melakukan bunuh diri sebelumnya berhasil diselamatkan salah satu penduduk. Namun sayangnya saat ini masih belum siuman, sehingga melihat itu pun Yang Kang meminta bawahannya untuk mencarikan seorang tabib yang sakti. Sedangkan di tempat lainnya, gurunya Nona Cheng mengadukan kepada kakak seperguruan dirinya dan mengatakan Huang Yoshi telah melakukan serangan. Sehingga mendengarkan itu pun pendeta Qiu yang kesal berniat mencari Huang Yoshi. Namun sayangnya ditahan pendeta Ma, serta mengatakan harus menyelesaikan masalah dengan pikiran terbuka. Berselang beberapa saat, ketiga pendeta melihat keberadaan Yang Kang di sana, dan Yang Kang mengatakan saat ini dirinya sedang mencari tabib yang sakti agar bisa menyembuhkan Nian Chi. Singkatnya, tabib berhasil melakukan pengobatan kepada Nian Chi, dan tabib mengatakan saat ini Nian Chi sedang hamil, serta susah baginya untuk melewati masa kritisnya. Sehingga mendengarkan itu pun, pendeta Qiu menyarankan teknik akupuntur, yang hingga akhirnya Nian Chi berhasil siuman. Hegu, Neiguan, Zuzali. Setelahnya pendeta Qiu bertanya pada Yang Kang dan menanyakan di mana Gojing saat ini berada. Namun sayangnya Yang Kang berbohong kepada mereka serta mengatakan Gojing telah dibunuh Huang Yoshi dikarenakan tuduhan telah mencelakai hidupnya Huang Rong. Sehingga mendengarkan itu pun ketiga pendeta sangat marah yang hingga akhirnya mencari keberadaan Huang Yoshi. Sementara di tempat lainnya, Huang Yoshi menemukan keberadaan Hong Qigong beserta Zhao Butong, serta menanyakan di mana Gojing saat ini sebab akan membunuh dirinya. Sehingga mendengarkan itu pun Zhao Butong salah menanggapi, serta mengatakan jika masalah jurus 9 bulan bukanlah salah dari Gojing, melainkan kesalahan dirinya. Dan pada akhirnya Huang Yoshi mengatakan tujuannya mencari Gojing saat ini dikarenakan Huang Rong mati akibat ulahnya. Namun saja Zhao Butong yang mengetahui Huang Rong masih hidup tidak ingin mengatakan kepadanya, dan lebih memilih mengerjai Huang Yoshi. Sedangkan di sisi lainnya, Qian Ren juga berada di sana dan pastinya menguping pembicaraan mereka. Lanjut, di kediaman Sagu, ketiga pendeta Quan Zhen beserta yang lainnya mencari keberadaan Huang Yoshi.
dan salah satu dari mereka mengatakan jika dirinya melihat ketujuh pendekar Diang Nan baru pulang dari Pulau Persik, dikarenakan mereka juga mencemaskan keadaan Guo Jing. Beberapa saat kemudian, Qian Ren juga datang ke sana, dan dia pun menyebarkan berita yang hoak dengan mengatakan Zhou Butong telah tewas di tangan Huang Yoshi. Sehingga mendengarkan itu pun membuat para pendeta Quan Zhen menjadi makin marah. Huang Lao Xie wukong zai gao, ta Zhou Shi Shu shi wo men quan zhen pai de ren. Wo men quan zhen pai. Ni he li sha zhi. Hao. Tak lama setelah dari kepergian Qian Ren, Mei Chofeng juga mendatangi tempat tersebut. Dan terlihat para pendeta Quan Zhen meminta Mei Chofeng mengatakan keberadaan Huang Yoshi untuk balaskan dendam kematian Guo Jing beserta Zhou Butong. Sementara itu, Mei Chofeng yang mendengarkan gurunya akan diserang menjadi sangat marah dan melakukan penyerangan kepada mereka. Namun sayangnya, Mei Chofeng kalah dalam pertarungan tersebut. Yang hingga akhirnya di saat Mei Chofeng semakin terpojokan, tiba-tiba Huang Yoshi datang ke sana. Serta kedatangan itu pun juga diikuti Ouyang Feng. Dan sesudahnya Huang Yoshi melakukan penyerangan kepada mereka. Melihat peluang emas, Ouyang Feng menyerang Huang Yoshi dari belakang. Dan menyadari itu pun, Mei Chofeng menghalangi serangan Ouyang Feng. Sehingga dirinya terluka cukup parah. Dan sesudahnya, Ouyang Feng pergi dari sana. Lanjut, di sisi pendeta Quan Zhen, salah satu anggotanya tewas dalam pertarungan tersebut. Dan terlihat pendeta Ma berniat menyerang kembali Huang Yoshi. Nasib baiknya berhasil ditahan pendeta Wang. Dikarenakan saat ini, Huang Yoshi bukanlah lawan yang seimbang. Dan akhirnya memilih pergi dari sana. Setelahnya, Huang Yoshi menghampiri Mei Chofeng yang terluka parah akibat serangan Ouyang Feng. Dan dalam keadaan yang kritis, Mei Chofeng meminta ampunan gurunya, dikarenakan telah mencuri kitab 9 bulan dari Pulau Persik. Sehingga mendengarkan itu pun, Huang Yoshi memberikan ampunan. Bahkan Mei Chofeng boleh pulang ke Pulau Persik bersamanya. Namun naasnya, kebahagiaan Mei Chofeng tidak bertahan cukup lama. Dan pada akhirnya, dia meninggal dengan perasaan yang senang. Kemudian cerita berpindah kepada Qian Ren, yang mana nyatanya semua pertikaian adalah rencana dari Yang Li, dan dia meminta Qian Ren untuk memuluskan semua rencananya. Sesudahnya Yang Li menceritakan semuanya, di mana di saat kerajaan Yin bertindak selalu mendapatkan halangan dari dunia persilatan. Dan untuk itu dia berambisi membuat dunia persilatan jadi kacau, yang mana jika kerajaan Yin bisa berkuasa, maka Qian Ren bisa menjadi nomor satu di dunia persilatan. Yang hingga akhirnya untuk membuat kesepakatan mereka berdua, Yang Li meminta Qian Ren menghabisi pasukan Mongol yang kembali dari Song, dengan tujuan kerjasama mereka berantakan. Sementara di tempat lainnya, Yang Kang mendapatkan laporan jika Nian Qi telah siuman dari pingsan. Sehingga Yang Kang pun langsung mendatangi Nian Qi serta meminta maaf atas semua salahnya. Nasib baiknya Nian Qi saat itu memiliki sebuah rencana, bahkan mengatakan tidak memperdulikan kejadian yang telah terjadi. Setelahnya Yang Kang bertemu dengan Yang Li, dan tanpa disadari Nian Qi menguping pembicaraan mereka, yang mana Yang Kang menyesalkan Ouyang Feng tidak ingin mengangkatnya jadi murid, dikarenakan peraturannya Ouyang Feng hanya mengangkat satu murid, yaitu Ouyang Ke. Sementara mendengarkan itu pun, Yang Li memberikan sebuah ide dan meminta Yang Kang agar membunuh Ouyang Ke, sehingga nantinya akan diangkat menjadi murid Ouyang Feng. Dan sesudah mendengarkan itu pun, Yang Kang bergegas mencari Ouyang Ke untuk menjalankan rencana tersebut. Sedangkan di tempat sagu, Ouyang Ke yang terluka membutuhkan sebuah pertolongan. Nasib baiknya sesaat kemudian Nona Cheng beserta suaminya kembali ke sana. Dan Nona Cheng yang kasihan pun memberikan makanan. Namun tiba-tiba... Ini
Dan ya, Ouyang Ke berencana mesum kepada Nona Cheng. Namun saja niatnya tersebut terhenti dikarenakan Sagu datang ke sana. Yang mana saat itu Sagu berkata kepada Huang Rong dari balik dinding jika semangkanya telah habis. Mendengarkan itu pun Ouyang Ke menyadari jika ada ruangan rahasia di sana, bahkan berhasil masuk ke dalam. Yang mana di sana dia menemukan Gojing yang sedang diobati Huang Rong. Dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi, dengan Huang Rong yang berhasil mengusir Ouyang Ke keluar ruangan bersamaan dengan tongkat pemukil anjing sekte pengemis. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Nianci juga datang ke sana dan melihat keadaan Nona Cheng, Nianci berniat menolong mereka. Namun sayangnya usahanya tersebut terlambat dan Ouyang Ke pun menotoknya dari belakang. Tak lama setelahnya, Yang Kang juga mendatangi tempat tersebut dan melihat itu pun Ouyang Ke berhenti melakukan aksinya dan meminta maaf karena telah menggoda Nianci. Namun saat itu Yang Kang seolah-olah tidak memperdulikan semuanya. Sesudahnya Yang Kang membuat kesepakatan kepada Ouyang Ke, yang mana Yang Kang akan menggoda Nona Cheng, sementara itu Ouyang Ke boleh menggoda Nianci. Sehingga mendengarkan itu pun Ouyang Ke segera melakukan aksinya. Namun tiba-tiba, dan ya, Yang Kang menjalankan rencananya yang sebelumnya telah disarankan oleh Yang Li dengan tujuan menjadi murid Ouyang Feng seorang. Setelahnya Yang Kang melepaskan totokan mereka semua dan mereka mengatakan terima kasih pada Yang Kang. Lalu Nona Cheng beserta suami pergi dari tempat tersebut. Sesudahnya Yang Kang berniat menguburkan jasad Ouyang Ke, namun saja niatnya tersebut terhenti setelah melihat di pisau ada tulisan nama Gojing dan pada akhirnya segera pergi dari sana. Tak lama setelahnya Sagu mengejar Yang Kang di dalam perjalanan dan dia pun menyerahkan tongkat pemukul anjing pada Yang Kang, dikarenakan Sagu mengira tongkat tersebut adalah Yang Kang pemiliknya. Sementara di tempat Sagu, Ouyang Feng datang menjemput Ouyang Ke dan melihat kondisi Ouyang Ke dirinya pun terkejut serta berusaha mengobati Ouyang Ke. Namun saja semuanya sia-sia dikarenakan sudah terlambat. Dan pada akhirnya Ouyang Feng memeluk Ouyang Ke dengan erat dan ternyata Ouyang Ke merupakan anak kandungnya. Sementara di ruangan rahasia, Huang Rong dan Gojing juga mendengarkan kebenaran tersebut. Setelah lama bersedih, kemudian Ouyang Feng melihat pisau yang ditusukkan bertuliskan nama Gojing, sehingga dia mengira Gojinglah yang telah membunuh putranya. Keesokan harinya, Yang Kang dan Nianci melakukan perjalanan ke istana, dan karena membawa tongkat sekte pengemis, para pasukan sekte memberikan hormat kepadanya. Bahkan Yang Kang juga mendapatkan informasi bahwa beberapa hari lagi akan diadakan pelantikan ketua sekte pengemis yang baru. Kemudian cerita berpindah pada Gojing, yang mana tak lama lagi proses pengobatannya selesai. Sedangkan di waktu yang bersamaan, ketujuh pendekar Jiangnan mendatangi desa Chuangchun, dikarenakan mereka mendengarkan kabar dari Tuan Lu jika Gojing dan Huang Rong berada di desa. Singkatnya, mereka masuk ke dalam rumah Sagu dan melihat keadaan sekitarnya, mereka menduga telah terjadi pertarungan. Sesaat kemudian, Huang Yoshi mendatangi mereka dan meminta ketujuh pendekar Jiangnan segera menyerahkan Gojing kepadanya untuk pertanggungjawaban atas kematian putrinya Huang Rong. Sehingga mendengarkan itu pun, ketujuh pendekar Jiangnan menjadi sangat marah dan melakukan penyerangan kepada Huang Yoshi. Di dalam ruangan rahasia, Gojing mulai mengkhawatirkan keselamatan ketujuh gurunya. Sehingga melihat keadaan yang semakin berbahaya, Gojing memaksakan dirinya menghentikan pertarungan tersebut. Dan pada akhirnya dia kembali luka parah. Singkatnya, semua yang di sana terkejut setelah melihat Gojing dan Huang Rong tiba-tiba saja muncul.
Sementara Huang Yoshi menjadi sangat senang setelah melihat putrinya dengan keadaan masih hidup. Dan sesudahnya Huang Rong meminta ayahnya mengobati luka yang ada pada Gojing. Setelahnya Huang Rong menceritakan kepada ayahnya jika Ouyang Fenglah yang telah menyerang mereka berdua. Sehingga mengetahui itu pun Huang Yoshi mengatakan kepada anaknya akan membalaskan semua perbuatan Ouyang Feng. Tak lama sesudahnya Huang Rong membawa ayahnya ke ruang rahasia yang berada di sana dengan tujuan memperlihatkan barang-barang legendaris curian Kulin Feng yang akan diserahkan kepada Huang Yoshi, yang mana tujuannya hanya untuk menyenangkan gurunya. Sehingga melihat itu semua Huang Yoshi menjadi terharu dan menyesal karena dulu telah mengusirnya dari Pulau Persik. Yang hingga akhirnya untuk menghibur kesedihan sang ayah, Huang Rong menyarankan untuk membalaskan kebaikan Kulin Feng dengan merawat sagu putrinya dan membawanya ke tempat Pulau Persik. Setelahnya Huang Rong meminta satu barang curian Kulin Feng kepada ayahnya dan merasa itu barang biasa Huang Yoshi memberikan kepadanya. Dan sesudahnya Huang Rong memberikan barang tersebut pada Gojing. Beberapa saat kemudian Sagu membawakan sebuah surat dari Zhao Butong, yang mana surat tersebut mengatakan jika Hong Qigong saat ini bersamanya. Sementara mendengarkan itu semua, Huang Rong pun teringat dengan pemilihan ketua sekte pengamis yang baru dan menanyakan tongkat pemukul anjing pada Sagu. Namun sayangnya tongkat tersebut telah diberikan Sagu pada Yang Kang. Sehingga mendengarkan itu pun Huang Rong pun terkejut dan berniat merebut tongkat itu kembali. Singkatnya mereka berpamitan kepada Huang Yoshi dan ketujuh pendekar di Yangnan. Dan ketika melangkah tiba-tiba Gojing melihat sepasang Raja Wali terbang di atasnya, yang menandakan Hua Zeng sedang dilanda masalah. Dan pada akhirnya pertanda Raja Wali benar adanya, yang mana Hua Zeng dan utusan Mongol lainnya ditangkap Qian Ren, bahkan berniat segera menghabisi mereka. Beruntung baiknya di waktu yang tepat Gojing beserta yang lainnya datang menolong, sehingga Qian Ren hanya bisa terdiam. Setelahnya Huang Yoshi mengatakan pada Gojing dan meminta Gojing menjelaskan hubungannya bersama Putri Mongol. Sehingga hal itu pun membuat Gojing terpaksa mengatakan Hua Zeng sudah seperti saudaranya. Sementara Tolo yang mendengarkan itu pun menjadi sangat marah serta mengatakan Gojing telah melanggar janjinya yang akan menikahi Hua Zeng. Bahkan Tolo juga memutuskan hubungan saudara angkat mereka. Yang hingga akhirnya di saat dirinya merasa serba salah, lagi-lagi Gojing melakukan hal yang bertentangan dengannya. Yang mana dalam bimbangnya Gojing mengatakan akan menikahi Hua Zeng dan menepati semua janjinya. Sementara Huang Rong yang mendengarkan itu pun tidak begitu terkejut dikarenakan sudah mengetahui Gojing melakukan itu semua karena terpaksa. Sesudahnya Toloi mengajak Gojing untuk pulang bersamanya ke Mongol dan Gojing mengatakan tidak bisa ikut pulang sekarang dikarenakan ada dendam yang harus dilakukan untuk membunuh Yang Li atas kematian ayahnya. Yang hingga akhirnya mereka pun sepakat akan bertemu di Lin'an satu bulan kemudian. Setelahnya Huang Yoshi mengajak Huang Rong pulang bersamanya ke rumah. Namun saja Huang Rong juga menolak, sembari mengatakan dirinya harus merebut kembali tongkat pemukul sekte pengemis dan akan kembali jika urusannya selesai. Keesokan harinya Gojing dan Huang Rong mulai menikmati setiap detik di setiap harinya. Dan Gojing mengatakan dulunya tidak pernah kenal dengan cinta, namun berbeda setelah bertemu Huang Rong, yang mana dia merasakan semuanya, yang hingga akhirnya mereka larut di dalam kehujanan. Lanjut dikarenakan kondisi mereka yang kuyup, lukisan pemberian Huang Rong sebelumnya jadi basah, dan mereka pun berniat mengeringkan, yang mana nyatanya lukisan tersebut merupakan sebuah petunjuk tentang keberadaan kitab Perang Wumu. Sehingga Huang Rong yang jenius melakukan percobaan. Dan pada akhirnya Huang Rong mengetahui kitab tersebut saat ini berada di Gunung Tapak Besi. Keesokan harinya Huang Rong dan Gojing mampir di sebuah rumah makan. Dan ketika akan makan tiba-tiba seorang pengemis mendatangi mereka sehingga mereka makan bersama. Xiao, 上风碗筷.
谢谢啊。行了啊。Setelahnya, pengemis tersebut mengenalkan dirinya bernama Lu Jiao dan menjelaskan sekte pengemis menjadi dua kelompok, yang mana satunya berpakaian seperti pengemis dan satunya lagi berpakaian sangat rapi. Serta kedua kelompok tersebut tidak bisa bersatu dan sesudahnya Lu Jiao pergi dari sana. Bagus. Ayo, Jingyi Pai de Bangzhong, yunben da bu shi nege yisi. Berselang beberapa saat, seorang sekte pengemis bernama Tetua Peng juga menghampiri mereka dan mengatakan Lu Jiao telah meracuni mereka serta menawarkan penawarnya pada Go Jing. Nasib baiknya Huang Rong tidak percaya kepadanya sehingga Tetua Peng meminta Huang Rong beserta Go Jing menatap matanya dan pada akhirnya mereka berdua tertidur. Singkatnya, mereka berdua terkejut dikarenakan sudah terikat di sebuah ruangan. Dan di waktu bersamaan, tiba-tiba Yang Kang memasuki ruangan mereka. Serta anak buahnya memberikan sebuah gulungan pada Yang Kang, yang sebelumnya dicuri di balik baju Go Jing. Dan ya, gulungan tersebut adalah lukisan sebelumnya. Sehingga mengetahui itu merupakan petunjuk kitab Wumu, Yang Kang bergegas menyerahkannya pada Yang Li. Bahkan juga memberitahukan Ouyang Feng jika dia telah menahan Huang Rong dan Go Jing di sebuah tempat rahasia. Keesokan harinya, Nian Qi mendapatkan sebuah kabar dari Setan Huang jika Yang Kang telah menahan Go Jing beserta Huang Rong, yang mana mereka nantinya akan diserahkan kepada Ouyang Feng. Sehingga mendengarkan itu pun Nian Qi terkejut dan mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Sementara di tempat lainnya, Yang Kang lagi-lagi menyebarkan kebohongan dan mengatakan kepada tiga tetua sekte pengemis jika Hong Ki Gong telah tewas akibat serangan dari Go Jing. Sehingga mendengarkan itu pun, Nian Qi segera merapat ke dalam dan mengatakan Go Jing lebih baik digantung di hari pemilihan ketua sekte pengemis daripada diserahkan kepada Ouyang Feng, yang mana nantinya Yang Kang akan mendapatkan dukungan 100% untuk menjadi ketua, yang hingga akhirnya Yang Kang setuju dengan tipu daya tersebut. Kaozi. Singkatnya, Nian Qi berhasil mengulur waktu demi menyelamatkan mereka dan masih memikirkan langkah-langkah berikutnya. Nasib baiknya di waktu yang tepat, dua pengemis yang mengetahui kebenarannya datang ke sana, sehingga Nian Qi mendapatkan sebuah ide yang mana memberikan dua potong roti kepada mereka, yang mana dalam roti tersebut bertuliskan sebuah pesan jika Go Jing dan Huang Rong telah ditangkap dan akan dieksekusi keesokan harinya, tepat di hari pelantikan ketua sekte pengemis yang baru. Keesokan malamnya, hari pelantikan ketua sekte pengemis yang baru pun dimulai dan terlihat Huang Rong dan Go Jing berada di sana dengan keadaan terikat, sementara dua pengemis sebelumnya berencana menyelamatkan mereka. Setelahnya, Yang Kang maju ke depan untuk dilantik menjadi ketua yang baru dan di sana dia mengatakan jika Hong Ki Gong telah mati dibunuh Go Jing beserta Huang Rong, sehingga perkataan tersebut membuat ricuh suasana dan beberapa partai pengemis tidak percaya pada Yang Kang. Tak lama kemudian, tiba-tiba Qian Ren juga datang ke sana dan dia membawakan hadiah dari kerajaan, yang mana meminta sekte pengemis bergabung ke selatan dan tunduk kepada kerajaan. Sehingga Yang Kang selaku ketua yang baru dengan segera mengatakan setuju dan memutuskan untuk pindah ke selatan. Namun saja keputusannya tersebut mendapatkan tentangan dari partai pengemis yang lain. Bahkan dua pasukan partai pun lebih memilih bunuh diri daripada harus menuruti perintah dari Yang Kang. Lanjut, suasana semakin menjadi berantakan, bahkan Lu Jiao sangatlah bersedih setelah melihat kematian kedua anggotanya. Sementara itu Go Jing masih melirik bintang di langit. Sesudahnya Lu Jiao mengatakan dan akan terus menantang keputusan dari Yang Kang, yang mana sampai kapanpun tidak akan tunduk kepada kerajaan. Sehingga mendengarkan itu pun Qian Ren menyerang Lu Jiao dan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Sedangkan Go Jing yang mengamati bintang-bintang sepertinya mulai mengetahui sesuatu
Dan benar saja tiba-tiba dia berteriak sehingga dengan mudah melepaskan ikatan tangannya, bahkan membantu Li Jiao di dalam pertarungan. Singkatnya, mereka semuanya berhasil menyudutkan Gojing ke tebing. Dan semakin terdesak, Gojing melemparkan Huang Rong pada Yang Kang, sehingga pertarungan epik pun terjadi di antara mereka. Yang hingga akhirnya Huang Rong berhasil merebut tongkat pemukul anjing dari Yang Kang, dan dia pun segera menghentikan pertarungan serta membongkar semua kebohongan Yang Kang beserta Qian Ren. Bahkan Huang Rong juga mengeluarkan plakat Qian Ren yang diberikan Su Chong kepadanya, sehingga hal itu pun membuat mereka semakin terpojok. Setelahnya Huang Rong mengatakan jika Hong Qi Gong masih hidup, yang mana sudah menyerahkan tongkat tersebut kepadanya, namun saja dicuri oleh Yang Kang. Sehingga mendengarkan itu, Yang Kang mencoba mengelak dan mengatakan Huang Rong berbohong. Nasib baiknya saat itu Lu Jiao mengenali jurus yang digunakan Huang Rong dan mengatakan jurus tersebut adalah jurusan warisan Hong Qi Gong yang tidak diajarkan kepada siapapun melainkan ketua sekte yang terpilih. Sementara itu, tiga ketua sekte pengemis yang tidak percaya maju ke dalam pertarungan dan bertarung melawan Huang Rong. Namun saja mereka bukanlah lawan yang berat dan dengan mudah Huang Rong memenangkan pertarungan. Lanjut melihat keadaan yang semakin tidak menguntungkan mereka, Yang Kang dan Qian Ren berniat kabur dari sana sehingga Gojing mencoba menahan mereka. Namun sayangnya Gojing gagal, dan sesudahnya Huang Rong resmi diangkat menjadi ketua sekte pengemis yang baru. Lanjut, keesokan harinya Yang Li beserta pasukannya mendatangi pegunungan Tapak Besi dengan tujuan mencari kitab Perang Wumu sesuai petunjuk dari lukisan. Setelahnya, Yang Kang membawa Nian Qi memutari daerah sekitarnya, dan ketika menuju satu tempat, tiba-tiba Qian Ren melarang mereka masuk dikarenakan tempat tersebut merupakan area terlarang dan merupakan tempat pemakaman para leluhur Tapak Besi yang mana siapapun dilarang masuk ke sana, termasuk dirinya sendiri. Dan pada akhirnya Qian Ren mengantarkan mereka kembali turun ke bawah. Kemudian cerita berpindah pada Gojing dan Huang Rong mampir di sebuah tempat makan, dan mereka pun menanyakan jalan menuju gunung Tapak Besi kepada pelayan di sana. Sesudahnya pelayan menceritakan semuanya dan mengatakan gunung Tapak Besi berbentuk seperti tapak tangan serta memiliki tiga bagian ruas jari. Sehingga mendengarkan itu Huang Rong langsung mengerti dan memahami maksud dari lukisan. Yang hingga akhirnya mereka sampai di perguruan Tapak Besi dan menggunakan pelakat ketua untuk mengacuh para penjaga. Bahkan mereka juga melakukan penyamaran sehingga mereka melihat Qian Ren berlatih di sebuah ruangan. Sementara di tempat lainnya, Yang Li didatangi oleh Yang Kang, dan Yang Kang mengatakan akan menikahi Nian Qi di tempat Gunung Besi. Sehingga mendengarkan itu pun Yang Li langsung menolak. Dan pada akhirnya setelah meyakinkan sang ayah sembari mengatakan itu merupakan kesempatan yang besar untuk mencuri kitab Wumu, Yang Li menyetujui pernikahan tersebut, yang mana nantinya ketika orang larut akan meriahnya dari pesta, Yang Li bisa menyelinap untuk masuk ke daerah terlarang mencuri kitab Wumu. Keesokan harinya, Yang Li menemui Qian Ren meminta persetujuan mengenai pesta pernikahan Yang Qi dan Yang Kang. Dan Qian Ren yang tidak mengetahui maksud dari Yang Li dengan senang memberikan izin kepada mereka.
哎，您看看。Singkatnya, acara pernikahan pun segera dilakukan dan Yang Li beserta pasukannya memulai rencana yang mana Setan Huang memasukkan racun dalam arak untuk diberikan kepada anggota perguruan tapak besi, bahkan juga membaginya kepada penjaga gunung di sana. 站住！站住！站住！谁会知道啊？来喝！来来来，我兄弟们啊！谢谢王爷美意，但是。Sementara di waktu yang bersamaan, Huang Rong yang melihat itu pun mengatakan pada Gojing, jika pernikahan tersebut merupakan kesempatan yang besar, mereka menyelinap masuk mencuri kitab pedang Wumu. Di tempat lainnya, Yang Kang beserta Nianci jalan menuju pelaminan, dan sesuai peraturan di sana, mempelai wanita harus menyeduh sebuah teh dan menyerahkannya kepada calon mertua. Setelahnya, mereka melakukan perjamuan untuk makan dan mereka pun minum arak bersama. Yang mana sesuai rencana, Setan Huang memasukkan racun pada arak serta memberikannya kepada Qian Ren. Sehingga tidak mengetahuinya, dia pun langsung meminumnya sampai mabuk. Ya, kami siudi dua orang mencari bantu. Kemudian cerita berpindah kepada seorang pria yang sedang mengambil perhiasan dari Yang Li yang dimasukkan pada kantong penyimpanan milik Gojing. Namun sayangnya saat kabur dia tabrakan dengan salah satu Setan Huang sedang mabuk. Sehingga melihat itu pun Setan Huang jadi bingung dikarenakan yang dia tahu Qian Ren sedang minum bersama dengan Yang Li. Yang hingga akhirnya sebelum pergi dari sana, Setan Huang melihat kantong penyimpanan milik Qian Ren ada tulisan nama Gojing. Dia pun mengambilnya dengan paksa dan akan memberikannya pada Yang Kang. Singkatnya, Gojing dan Huang Rong memasuki area gunung tapak besi. Namun sayangnya kehadiran mereka diketahui salah satu penjaga di sana. Sehingga para penjaga langsung memberikan laporan kepada Qian Ren. Dan mendengarkan itu pun Qian Ren meninggalkan acara perjamuan. Mendengarkan itu pun, Yang Li meminta Yang Kang mengikuti Qian Ren. Dan ketika melangkah, tiba-tiba Nianci muntah darah karena keracunan. Sehingga mereka semuanya terkejut. Akan tetapi tidak dengan Yang Li, dikarenakan dia mengetahui Nianci yang telah meracuni dirinya sendiri. Setelahnya, Yang Li bertanya kepada Nianci kenapa memasukkan racun ke dalam teh sebelumnya. Dan Nianci menjawab jika semuanya dilakukan demi laksanakan balas dendam atas kematian ayah angkatnya. Sehingga mendengarkan itu pun Yang Li sangat tertawa sembari mengatakan tak semudah itu untuk membunuhnya. Dikarenakan sudah mengetahui teh tersebut beracun, alhasil dia berpura-pura meminumnya. Yang hingga akhirnya Nianci yang kesal jika rencananya telah gagal, dia mengatakan sebuah kata umpatan pada Yang Li. Serta mengatakan Yang Li tidak akan bisa mendapatkan kitab Wumu. Sehingga mendengarkan itu pun Yang Li sangat marah kepadanya. Tak lama kemudian salah satu empat Setan Huang memberikan laporan dan mengatakan Gojing beserta Huang Rong telah menyusup ke gunung. Sehingga mendengarkan itu pun Huang yang lainnya memberikan kesimpulan dan mengatakan saat ini jalan ke gunung pastinya sudah ditutup. Yang mana kali ini hanya ada satu cara ke sana agar tidak diketahui penjaga, yaitu dengan ilmu ringan tubuh yang dilalui dari pinggir tebing. Mendengarkan itu pun Yang Li memberikan perintah Yang Kang ke sana dikarenakan telah diajari teknik tersebut dari Ouyang Feng. Akan tetapi saat itu Yang Kang menolak karena mencemaskan keadaan Nianci. Sehingga mendengarkan itu pun Yang Li melakukan sebuah perjanjian pada Yang Kang, yang mana jika Yang Kang bisa mendapatkan kitab tersebut, dia akan mengobati Nianci serta mengampuni semua salahnya. Dan jika Yang Kang menolak melakukan, maka dia akan menghabisi Nianci sekarang. Yang hingga akhirnya setelah mendengarkan ancaman dari Yang Li, Yang Kang menuruti permintaan tersebut. Lanjut di sebuah gua, Gojing dan Huang Rong bertemu Qian Ren. Dan dia sangat marah karena mereka telah memasuki area terlarang. Namun sialnya saat itu Huang Rong meremehkan kekuatannya. Bahkan Huang Rong menyerahkan punggungnya untuk dipukul.
Sehingga tanpa pikir panjang, Qian Ren langsung melepaskan pukulan yang hingga akhirnya Huang Rong terpental cukup jauh. Nasib baiknya dia dilindungi baju warisan ibunya, yang mana jika tidak dia bisa saja tewas di tempat. Sementara itu Qian Ren yang melakukan serangan, tangannya terluka cukup parah. Dan pada akhirnya Gojeng menahan serangan Qian Ren serta membawa Huang Rong kabur dari sana. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Qian Ren mulai menyadari jika arak yang sebelumnya diminum beracun, dan dia pun tidak bisa melakukan pengejaran. Singkatnya, Gojeng dan Huang Rong sampai di area terlarang selanjutnya, dan mereka pun akan memasuki sebuah area pintu batu. Namun ketika melangkah, mereka berdua terkejut setelah melihat Qian Ren juga berada di sana. Setelahnya, Gojeng melakukan penyerangan, dan ketika melihat tangannya, Gojeng tidak melihat ada bekas luka sedikit pun, yang hingga akhirnya mereka mulai menyadari jika selama ini ada dua orang Qian Ren. Setelah di desa Gojeng, kemudian Qian Ren menceritakan semuanya, dan ternyata mereka merupakan saudara kembar, yang mana dia bernama Qian Zeng, dan melukai Huang Rong sebelumnya bernama Qian Ren. Tak lama kemudian, tanpa sengaja Gojeng melihat sebuah buku dari kotak, yang mana nyatanya buku tersebut merupakan kitab umu, yang selama ini dicari semua raja dari dunia persilatan. Sementara di waktu yang bersamaan, ternyata Yang Kang dari tadi juga berada di sana, dan mengetahui Gojeng telah mendapatkan kitab umu, dia pun melakukan penyerangan untuk mengambil kitab tersebut. Dan pada akhirnya pertarungan mereka pun terhenti setelah melihat Yang Li beserta pasukan bersiap akan membakar tempat tersebut. Bahkan Yang Li juga mengeluarkan ancaman akan membunuh Nian Qi jika tidak menyerahkan kitab itu kepadanya. Sementara dari atas, Yang Kang hanya bisa terdiam melihat istrinya menjadi tawanan kerajaan. Setelahnya Nian Qi mengatakan kepada Gojeng beserta Huang Rong untuk tidak memberikan kitab tersebut kepadanya, dikarenakan dirinya sudah terkena racun mematikan dan tidak akan bisa bertahan untuk hidup. Bahkan setelahnya Nian Qi juga mengatakan pada Yang Li tidak akan membiarkannya mendapatkan kitab tersebut. Dan sesudahnya Nian Qi memilih melompat ke jurang daripada harus ditukar dengan kitab pedang umu. Melihat kesempatan awal yang gagal, kemudian Yang Li menggunakan cara kedua, dan dia memerintahkan pasukannya untuk melepaskan tembakan anak panah pada Gojeng beserta Huang Rong, sehingga mau tidak mau mereka harus menyelamatkan diri dari sana. Sementara itu Yang Li yang melihat mereka berhasil kabur hanya bisa mengoceh. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan untuk kabur, dan Gojeng menggendongnya memasuki sebuah hutan larangan, sehingga Qian Ren beserta pasukan tidak berani mengajar ke sana, dikarenakan mengetahui hutan tersebut sangatlah berbahaya dan tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup. Singkatnya, Gojeng dan Huang Rong menemukan sebuah rumah tua di hutan, dan di sana dihuni oleh seorang wanita bernama Yinggu dengan perawakan rambut putih. Setelahnya Gojeng mengenalkan dirinya dan mengatakan mereka adalah murid Hong Qigong, serta mengatakan mereka saat ini dikejar oleh pasukan tapak besi dan Huang Rong terkena pukulan Qian Ren. Yang hingga akhirnya setelah mendengarkan nama Hong Qigong, Yinggu pun segera menolong mereka, bahkan segera memeriksa keadaan Huang Rong. Namun naasnya sesudah memeriksanya, Yinggu mengatakan lukanya Huang Rong sangat parah dan hanya bisa bertahan selama 3 hari, serta saat ini hanya ada 1 orang yang bisa menyembuhkan pukulan tersebut, dan dia adalah Kaisar Duan. Setelah mendapatkan alamatnya, tiba-tiba saja Huang Rong merasakan dampak dari pukulan Qian Ren, dan dia pun meminta Gojeng memberikan pil 9 bunga. Sementara mendengarkan itu pun, Yinggu terkejut dan meminjam pil tersebut dari mereka, serta menanyakan dari mana mereka mendapatkan. Sehingga Gojeng mengatakan dari Pulau Persik dan Huang Rong adalah putri Huang Yosi.
Dan pada akhirnya setelah mendengarkan nama Huang Yoshi, Yigu mengambil kembali alamat yang tadinya diberikan. Namun setelah cukup lama, dia mengembalikan kembali kertas bersama pil bunga tersebut dan menyuruh mereka segera pergi ke tempat keserduan. Terima kasih, Senpai. Qiao Gengdu 会先下毒手，故需假言。如儿，你别胡说，段皇爷一定会治好你的。Keesokan harinya mereka sampai di tempat keserduan yang merupakan sebuah kuil Buddha. Dan Gojing menanyakan keberadaan kaisar kepada penjaga di sana. Namun sayangnya pria tersebut mengatakan jika keserduan telah mati di dalam pertarungan. Sehingga mendengarkan itu pun Gojing panik dan tidak percaya. Beberapa saat kemudian diperlihatkan Huang Rong yang kondisinya semakin sangat lemah. Sehingga melihat keadaan tersebut Gojing membawanya masuk dalam kuil. Sembari menangis melihat kondisinya makin parah. Yang hingga akhirnya Gojing yang tidak mengetahui cara apapun untuk menyelamatkan kekasihnya, kemudian berdoa di kuil. Bahkan dia berdoa hingga pagi datang. Napa ini, Hua ini? Keesokan paginya, seorang biksu menghampiri Gojing yang saat ini kondisinya sangat lemah. Dan biksu tersebut mengatakan jika dia adalah keserduan yang dalam dua hari ini dicari Gojing beserta Huang Rong. Dan pada akhirnya Gojing bersemangat kembali. Singkatnya, Gojing memohon pada kaisar untuk menyelamatkan kekasihnya Huang Rong. Sehingga mendengarkan itu pun kaisar bersedia menolong mereka. Serta Huang Rong dibawa kepada suatu tempat. 给我这幅画的人，是怕我。Setelahnya, Kaisar meminta Gojing untuk melakukan penjagaan dengan tujuan nantinya pengobatan berjalan dengan lancar. Sehingga tanpa pikir apapun, Gojing menuruti permintaan tersebut. Yang hingga akhirnya proses pengobatan pun selesai, yang mana saat ini luka Huang Rong berhasil disembuhkan, namun saja kondisinya masih lemah, karena butuh istirahat untuk memulihkan semuanya. Sementara itu, Kaisar Duan setelah mengobati Huang Rong, seluruh tenaga dalamnya terkuras sampai habis. Bahkan dia membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk melakukan meditasi, agar kungfunya kembali seperti semula. Mendengarkan itu pun, Huang Rong merasa bersalah pada Kaisar, dan dia pun memberikan pil 9 bunga kepadanya. Namun sayangnya sesudah minum pil tersebut, Kaisar Duan kesakitan, yang mana ternyata pil telah bercampur dengan racun. Melihat keadaan dari Kaisar, Gojing pun sangat heran kenapa pil tersebut tiba-tiba saja beracun, yang hingga akhirnya Huang Rong pun teringat bahwa sebelumnya Yinggu telah meminjam pil darinya, yang mana artinya dialah yang telah memberikan racun ke dalam pil tersebut. Dan ya, Yinggu sebenarnya sudah melakukan rencana untuk meracuni Kaisar Duan. Sehingga mendengarkan itu pun Kaisar Duan menceritakan masa lalunya, yang mana nyatanya Yinggu dulu merupakan selirnya sewaktu masih menjabat jadi kaisar. Namun sayangnya saat itu Yinggu berselingkuh dengan Zhou Butong, yang mana Zhou Butong tidak mengetahui bahwa Yinggu merupakan selir dari kaisar. Dan pada akhirnya setelah cukup lama, kaisar mengetahui perselingkuhan mereka serta meminta Zhou Butong untuk menikah dengan Yinggu. Namun saja Zhou Butong menolak dan pergi meninggalkan Yinggu dari sana. Singkatnya, dari hubungan gelap tersebut, Yinggu melahirkan seorang putra. Namun naasnya tiba-tiba saja seorang penjahat menyelinap masuk melukai putranya. Sehingga melihat keadaan tersebut, dia meminta Kaisar Duan mengobati anaknya. Akan tetapi saat itu Kaisar Duan menolak mengingat dirinya telah dikhianati sebelumnya. Yang hingga akhirnya Yinggu yang tidak sanggup melihat putranya semakin kesakitan, kemudian menghabisi nyawa putranya sendiri. Dan sesudahnya Yinggu pergi meninggalkan istana, yang mana semenjak hari itu dia menyimpan dendam kepada Kaisar Duan. Setelah mendengarkan semuanya, Huang Rong pun menyadari jika nantinya Yinggu akan datang mencari Kaisar Duan. Dan dia pun menyusun sebuah rencana dengan Gojing, yang mana dia menotok Kaisar Duan untuk menjalankan misi tersebut.
Dan ya, semua perkataan Huang Rong benar adanya, dan di malam harinya Yinggu mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyerangan kepada Kaisar Luan yang sedang bersemedi di kuil. Sehingga merasa dendamnya terbalaskan, dia pun tertawa. Namun saja tawanya tersebut tidak bertahan cukup lama setelah Kaisar Luan muncul ke sana, dan hal itu pun membuat Yinggu terkejut. Setelahnya Kaisar Luan meminta pisau Yinggu yang sebelumnya ditusukkan pada Gojing, dan sesudahnya Kaisar menyerahkan kembali pada Yinggu dan membiarkannya melakukan balas dendam. Sehingga melihat kepasrahan tersebut, Yinggu tidak sanggup melakukan dan sesudahnya memilih pergi dari sana. Lanjut, setelah lama di sana, Huang Rong pun melihat sebuah buku yang dipegang Kaisar Duan, dan dia menanyakan arti dari tulisan tersebut. Sehingga hal itu membuat Kaisar mengatakan jika buku yang dipegangnya adalah buku pedoman untuk pengobatan berbagai jenis racun. Melihat kemampuan Kaisar berbahasa, kemudian Gojing mengatakan jika sebelumnya dia telah belajar kitab 9 bulan dari Zhou Butong, yang mana ada beberapa kalimat yang tidak bisa dipahami. Sehingga mendengarkan itu pun, Kaisar Duan meminta Gojing membacanya serta nantinya akan mengartikan tulisan tersebut, yang hingga akhirnya mereka mengerti semuanya isi dari kitab panduan 9 bulan. Singkatnya, Kaisar Luan bercerita dan menceritakan dirinya akan bersemedi kembali selama 5 tahun untuk memulihkan kembali kungfunya. Dan mendengarkan itu pun, Huang Rong menyarankan Kaisar Luan untuk menggunakan kitab 9 bulan, yang mana hanya butuh selama 3 bulan untuk memulihkan serta mengembalikan semuanya, yang hingga akhirnya Gojing mengajarkan jurus tersebut kepadanya. Amitofo. Dan ya, sampailah waktunya bagi Gojing untuk pergi dari sana, dan mereka mengatakan terima kasih kepada Kaisar Duan. Dan sesudahnya mereka melanjutkan perjalanan kembali untuk mencari keberadaan Hong Qigong, dengan harapan nantinya bisa memulihkan kembali kungfu sang guru dengan kitab 9 bulan. Kemudian cerita berpindah pada Yang Kang yang saat ini sudah kecanduan minum arak setelah kehilangan kekasihnya. Dan sesudahnya dia meminta seorang pria melukis wajah Nianqi untuk melepaskan semua kerinduan di saat bersamanya. Setelahnya Yang Kang melakukan perjalanan dengan harapan masih bisa menemukan Nianqi. Dan dalam perjalanan tersebut, dia tanpa sengaja bertemu Toloi beserta Hua Zeng. Bahkan Yang Kang mendengarkan percakapan mereka bahwa dalam bulan 8 mereka akan bertemu dengan Gojing untuk membahas tentang pesta pernikahan. Sementara di Gunung Tapak Besi, Yinggu masih memikirkan kesempatan sebelumnya yang bisa saja membalaskan dendamnya kepada Kaisar Duan. Dan karena gundah tersebut, tiba-tiba Qian Ren melakukan penyerangan serta menanyakan keberadaan Gojing beserta Huang Rong. Nasib baiknya Yinggu tidak mengatakan kepadanya dan menyuruhnya mencari sendiri dalam hutan, yang hingga akhirnya setelah mendapatkan jawaban yang tidak ingin diajak kerjasama, kemudian Qian Ren melakukan ancaman serta meminumkannya sebuah racun, yang mana dalam 7 hari tidak mendapatkan keberadaan dari Gojing, maka dia tidak akan bisa mendapatkan penawar, yang artinya dia akan tewas seketika. Keesokan harinya, Gojing dan Huang Rong mencari perbekalan di pasar, dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan Yinggu sehingga mereka mengikuti dan berhenti di sebuah tempat penginapan. Setelahnya, seorang pelayan menghampiri mereka, dan pelayan tersebut mengatakan pada Yinggu jika kamarnya sudah bisa ditempatkan. Sehingga hal itu pun membuat Yinggu meninggalkan mereka, yang mana sebelum melangkah, Yinggu mengatakan sesuatu dan menyebutkan 4 jenis racun sebagai peringatan. Mendengarkan pernyataan tersebut, Huang Rong merasakan ada sebuah keanehan dan mengajak Gojing juga menginap di sana dengan kamar yang bersebelahan dengan Yinggu. Sementara di kamar Yinggu, dia sedang diikat oleh pasukan Qian Ren. Sesudahnya, Huang Rong kembali memikirkan maksud dari perkataan Yinggu sebelumnya. Dan setelah cukup lama, tiba-tiba Huang Rong memecahkan maksudnya, yang mana sebenarnya Yinggu saat itu mengingatkan mereka agar segera meninggalkan tempat penginapan dikarenakan bahaya mengintai mereka. Dan pada akhirnya Gojing dan Huang Rong segera melarikan diri dari sana. Namun naasnya pasukan Qian Ren sudah menanti mereka.
就凭你们两个，太不自量力了吧？你们选。Singkatnya, Qian Ren tertawa sangat keras dan mendengarkan itu pun Yinggu seketika teringat tentang orang yang telah membunuh putranya. Sehingga dipenuhi dendam pun Yinggu berhasil melepaskan ikatan dan menolong Gojeng bertarung dengan pasukan Qian Ren. Setelah lama bertarung, Huang Rong berhasil merabut penawar dari kantong baju Qian Ren dan segera melemparkannya pada Yinggu. Sehingga Yinggu yang pulih melakukan penyerangan penuh dendam. Kemudian cerita berpindah pada Yang Kang yang masih diselimuti akan kehilangan kekasihnya. Bahkan dia sekarang sangat ingin melakukan balas dendam pada Yang Li dengan cara mengkhianati dan menguasai kerajaan. Keesokan harinya, Yang Kang memulai rencana dan dia mengatakan ingin merebut kembali kitab umu dari Gojing di acara pertemuan para pendekar dengan bantuan Ouyang Feng gurunya. Dikarenakan saat itu dia sudah mendapatkan bocoran informasi bahwa Gojing tidak akan menghadiri acara pertemuan tersebut. Sebab satu minggu sebelumnya Gojing akan melakukan perjalanan ke Mongol untuk menikahi Huazeng putrinya Genghis Khan. Bahkan sesudahnya Yang Kang juga memberikan perintah kepada empat setan Huang agar mengantarkan surat beserta kantong penyimpanan milik Toloi yang sebelumnya dicuri Qian Ren dengan tujuan menghambat perjalanan Gojing ke Mongol. Setelahnya diperlihatkan dengan tujuh pendekar Jiang Nan yang mampir di sebuah rumah makan. Dan di waktu yang bersamaan Gojing juga berada di sana untuk bertemu dengan ketujuh gurunya. Singkatnya mereka makan dan minum arak bersama. Dan sesudah cukup lama ketujuh gurunya mengatakan bahwa akan melakukan perjalanan ke tempat Pulau Persik dengan tujuan menolong pendeta Quan Zhen bertarung menghadapi Huang Yoshi untuk balas dendam kematian salah satu pendeta Quan Zhen. Dan pada akhirnya Gojing mengatakan semua kebenaran yang telah dilihatnya dan mengatakan yang membunuh pendeta Quan Zhen bukanlah Huang Yoshi, melainkan akibat ulahnya Ouyang Feng yang sengaja mengadu domba mereka untuk mengacaukan dunia persilatan. Sehingga mendengarkan itu pun ketujuh pendekar Jiang Nan mengubah niatnya dan berencana menceritakan kepada pendeta Quan Zhen. Beberapa saat kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing, yang mana ketujuh pendekar Jiang Nan akan pergi ke tempat Pulau Persik untuk mengatakan kebenarannya kepada pendeta Quan Zhen. Sementara Gojing akan mencari Hong Ki Gong dan ke Mongol untuk memenuhi janjinya bersama Hua Zeng. Setelah lama dalam perjalanan, akhirnya Gojing sampai di desa Chuang Chun dan bertemu dengan gurunya Hong Ki Gong. Bahkan sesudahnya mereka berdua mengatakan jika kungfu sang guru bisa kembali seperti semula. Namun saja saat itu Hong Ki Gong tidak percaya kepada mereka. Mendengarkan keputusasaan tersebut, kemudian Gojing mengatakan bahwa dia sudah mengetahui dari maksud tulisan yang berada di dalam kitab 9 bulan, yang mana Kaisar Duan telah mengartikan semuanya. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Hong Ki Gong kembali bersemangat dan akhirnya berlatih kitab 9 bulan bahkan dalam 10 hari kungfunya kembali. Singkatnya mereka berdua pun sangat senang sesudah melihat kungfu sang guru kembali. Namun sayangnya kesenangan tersebut tidak bertahan cukup lama. Setelah mereka teringat bahwa keesokan harinya Gojing harus kembali ke Mongol untuk menikahi putrinya Genghis Khan. Bahkan di malam harinya Huang Rong memasakkan makanan untuk terakhir kalinya sembari mengenang masa-masa indah yang telah dilalui bersama, sehingga mereka larut dalam kerinduan masing-masing. <tuh-tuh>
yang hingga akhirnya hari perpisahan mereka pun telah tiba, yang mana Gojing akan melanjutkan perjalanan ke Mongol, sementara Huangrong akan pulang ke tempat Pulau Persik. Dan ketika melangkah, tiba-tiba seorang pendekar mendatangi mereka serta memberikan sebuah surat dan kantong penyimpanan milik Toloi. Setelahnya Gojing membaca isi surat tersebut dan dia pun merasakan sangat bahagia dikarenakan pernikahan mereka telah dibatalkan oleh pihak kerajaan dari Mongol, yang artinya Gojing tidak jadi ke sana, sehingga mereka berdua pun sangat bahagia. Sementara di tempat lainnya, Hua Zheng dan Toloi masih menunggu kedatangan Gojing di Lin'an, yang mana saat ini Hua Zheng mulai khawatir jika Gojing berada di dalam bahaya. Bahkan setelah menutup gerbang kota Lin'an, Gojing yang mereka tunggu pun tidak kunjung datang ke sana. Di tempat lainnya, salah satu setan Huang melaporkan pada Yang Kang jika surat sebelumnya telah diserahkan pada Gojing, serta berhasil membatalkan keberangkatan Gojing ke Mongol. Bahkan sesudahnya, setan Huang tersebut juga mengatakan, yang mana saat ini Gojing berencana akan ikut Huangrong pergi ke tempat Pulau Persik. Sehingga mendengarkan itu pun Yang Kang menjadi sangat senang dan menyusun rencana selanjutnya. Keesokan harinya, Gojing dan Huangrong bertemu Hong Kigong di pasar. Dan melihat keanehan Hong Kigong, kemudian Gojing bertanya dan menanyakan apa yang dicari sang guru. Sehingga pertanyaan itu pun Hong Kigong mengatakan jika sebelumnya melihat pendekar pertama Jiang Nan tengah terluka, namun ketika dipanggil dia pun menghilang. Sementara mendengarkan itu pun Gojing merasakan ada sebuah kejanggalan karena seharusnya sekarang gurunya berada di tempat Pulau Persik, yang hingga akhirnya Gojing mempercepat tujuannya ke sana, sementara Hong Kigong akan melanjutkan pencarian pendekar pertama Jiang Nan. Singkatnya, Gojing dan Huangrong sampai di tempat Pulau Persik, dan setibanya di sana Gojing pun terkejut dikarenakan melihat keadaan yang sangat berantakan. Bahkan Huangrong juga melihat makam ibunya yang rusak, sehingga mereka pun masuk ke dalam. Namun tiba-tiba, Lu semua. Dan ya, mereka semuanya dikejutkan setelah melihat empat pendekar Jiang Nan tewas di sana. Sementara di atas peti mati, Gojing melihat guru ketiganya seperti menulis sebuah pesan sebelum dia mati. Dan kata yang sempat ditulis itu adalah kata Huang. Sehingga hal tersebut membuat Gojing berpikir semuanya akibat serangan Huang Yosi. Yang hingga akhirnya dengan penuh dendam Gojing menghampiri Huang Yosi, dan di tempat tersebut Gojing menemukan baju yang dipakai Huang Yosi yang sebelumnya dipenuhi akan darah. Sehingga itu pun membuat Gojing makin yakin jika yang membunuh gurunya adalah ayahnya Huangrong. Mendengarkan itu pun kemudian Huangrong mengatakan pada Gojing bahwa tidak mungkin ayahnya yang telah membunuh mereka, dikarenakan ayahnya sangat mencintai ibunya, yang tidak mungkin bagi ayahnya untuk membunuh di makam ibunya. Namun sayangnya Gojing yang dipenuhi amarah pun tidak mempercayai semuanya, dan dia meyakini jika ayahnya Huangrong adalah pelakunya, yang hingga akhirnya dengan perasaan sedih dan marah, kemudian Gojing menguburkan jasad keempat gurunya di sana. Setelahnya Huangrong melihat sebuah kejanggalan, yang mana melihat sebuah mainan di dalam baju salah satu guru Gojing. Sehingga hal itu pun membuat Huangrong mulai menaruh curiga jika ada yang sengaja mengadu domba mereka. Tak lama kemudian mereka mendengarkan teriakan seseorang, dan ternyata pendekar tersebut adalah guru keempat yang mana dia dalam keadaan sekarat. Serta melihat itu pun Gojing menghampiri sang guru, namun tiba-tiba dan ya, Huangrong yang mengetahui itu pun segera mendorong guru Gojing. Namun naasnya Gojing tidak mengatakan terima kasih, melainkan memarahi Huangrong karena telah mencelakai gurunya. Dan tak lama sesudahnya, pendekar keempat juga tewas di sana. Sesuatu.
Dan pada akhirnya setelah menguburkan kelima gurunya, Gojeng pun pergi meninggalkan Pulau Persik dan meninggalkan Huang Rong di sana. Bahkan Gojeng juga bersumpah di atas makam gurunya akan mencari Huang Yoshi serta membalaskan kematian tersebut. Keesokan harinya, Gojeng singgah di sebuah tempat makan sembari mengenang kebersamaan bersama ketujuh pendekar Jiangnan. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Pendeta Qiu juga berada di sana dengan tujuannya sekarang menghadiri perjanjian 18 tahun yang lalu terhadap ketujuh pendekar Jiangnan, yang mana dia beserta ketujuh pendekar Jiangnan akan bertanding minum arak di tempat tersebut. Dan pada akhirnya, setelah mendengarkan perkataan dari pendeta, Gojeng mengatakan jika enam gurunya telah tewas di dalam pertarungan, dan yang masih hidup sekarang hanyalah guru pertama. Sehingga mendengarkan itu pun Pendeta Qiu terkejut serta menanyakan siapa yang telah menghabisi mereka. Tak lama setelahnya, Huang Yoshi juga datang ke sana dan melakukan pertarungan kepada Pendeta Quan Zhen. Sementara melihat itu pun, Gojeng mengatakan kepada pendeta jika Huang Yoshi yang telah membunuh keenam gurunya. Sehingga mendengarkan itu pun Pendeta Qiu bergabung ke dalam pertarungan. Singkatnya, pertarungan mereka pun terlihat cukup sengit. Namun sayangnya Pendeta Quan Zhen kehabisan tenaga. Sehingga melihat itu pun Gojeng mencoba masuk ke dalam pertarungan. Namun saja Hong Qigong segera mencegahnya sembari mengatakan Huang Yoshi tidak ada niat melukai mereka, melainkan hanya menahan serangan. Lanjut di dalam pertarungan, pendekar pertama Jiangnan juga melakukan penyerangan kepada Huang Yoshi. Namun sayangnya pendekar tersebut bukanlah lawan yang seimbang. Sehingga melihat gurunya yang terluka, Gojeng pun turun melakukan penyerangan serta mengatakan akan melakukan balas dendam atas kematian keenam gurunya. Pertarungan mereka pun kembali terjadi. Dan karena Gojeng menguasai ilmu kitab 9 bulan, Huang Yoshi pun kewalahan menghadapi mereka. Bahkan sesaat setelahnya, Huang Yoshi pun terpojokkan. Sehingga Gojeng menyiapkan jurus 18 penakluk naga demi menghabisi Huang Yoshi. Namun tiba-tiba... Dan ya, tiba-tiba Pendetama berteriak dan meminta Gojeng menghentikan serangan. Dikarenakan pertarungan kali ini adalah dendam mereka atas kematian para pendeta Quan Zhen serta kematian Zhou Butong. Han Shi Xiu, hai wo Zhou Shi Shu, Lao Wan Tong. Sei shuo wo sha le ta? Lanjut mendengar perkataan tersebut, kemudian Gojeng mengatakan jika pendeta Tan sebenarnya dibunuh Ouyang Feng dengan racunnya, yang mana dia melihat sendiri kejadian tersebut. Dikarenakan saat kejadian dirinya juga berada di sana. Sedangkan Zhou Butong saat ini masih hidup dan dia selalu bersama Hong Qigong. Yang hingga akhirnya setelah mendengarkan perkataan Hong Qigong, para pendeta Quan Zhen pun akhirnya mengerti serta meminta maaf kepada Huang Yoshi. Setelahnya diperlihatkan dengan Gojeng yang masih tidak terima akan kematian gurunya. Bahkan dia mengatakan akan segera melakukan balas dendam. Sehingga mendengarkan itu pun Huang Yoshi mengatakan jika kematian pendekar Jiangnan tidak ada hubungan dengannya. Namun saja Gojeng tidak percaya dengan perkataan tersebut. Dan pada akhirnya Gojeng selalu menyudutkan jawaban Huang Yoshi, kemudian mengatakan dialah pelaku penyerangan tersebut. Dan sesudahnya Huang Rong juga datang ke sana sembari mengatakan tidak mungkin sang ayah melakukan semuanya, apalagi kejadian tersebut di tempat makam istrinya tercinta. Tak lama setelah perkataan tersebut, tiba-tiba pendekar pertama Jiangnan merasakan efek dari keracunan sebelumnya. Sehingga melihat gurunya terluka, Gojeng menunda melakukan balas dendam dan menemui kembali Huang Yoshi keesokan harinya. Dan sesudahnya mereka pergi mengobati pendekar Jiangnan.
Singkatnya, racun di tubuh pendekar Jiang Nan berhasil dikeluarkan. Dan sesudahnya, pendekar pertama meminta Gojing bersumpah melakukan balas dendam membunuh Wang Yosi. Bahkan dia mengancam akan melakukan bunuh diri jika Gojing menolak melakukan semuanya. Sehingga melihat ancaman itu pun, akhirnya Gojing menuruti permintaan tersebut. Jiang. Keesokan harinya, Gojing kembali bertemu Wang Yosi demi balaskan dendam kematian gurunya. Dan di waktu yang bersamaan, pendeta Ma mengatakan kepada semuanya bahwa dia meragukan Wang Yosi yang telah membunuh pendekar Jiang Nan, melainkan sebuah adu domba dari pendekar yang lain. Namun sayangnya, saat itu Wang Yosi terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah pelakunya. Sehingga Gojing yang penuh dendam pun bertambah sangat yakin untuk bertarung dengannya. Yang hingga akhirnya, setelah mendengarkan maksud dari perkataan Gojing yang ingin bertarung, kemudian Huang Rong memasang badan menggantikan sang ayah, sehingga berhadapan dengan kekasihnya membuat Gojing sangat bimbang. Namun sayangnya, pendekar pertama selalu menghasut Gojing melakukan serangan, dan pada akhirnya Gojing melukai dirinya sendiri. Setelah melukai dirinya sendiri, kemudian Gojing minta maaf kepada guru pertama, sembari mengatakan belum bisa melakukan balas dendam. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Ouyang Feng beserta pasukannya juga datang ke sana, serta mengatakan ingin balaskan dendam kematian Ouyang Ke, yang sebelumnya telah dibunuh oleh Gojing. Sementara itu, pendeta Quan Zhen yang melihat kehadiran Ouyang Feng segera membentuk formasi serangan, demi membalaskan dendam kematian pendeta Tan sebelumnya. Namun sayangnya Hong Ke Gong menghentikan mereka, sembari mengatakan pertemuan pendekar tinggal beberapa hari lagi, yang mana mereka harus bersabar hingga waktunya telah tiba, jika masih ingin melakukan pertarungan. Dan pada akhirnya semua pendekar yang di sana menuruti permintaan tersebut. Singkatnya, keesokan harinya semua pendekar berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Bahkan Yang Li beserta Yang Kang juga datang ke sana. Dan sesudahnya pertarungan pun terjadi. Setelah lama bertarung, terlihat sangat jelas bahwa Ouyang Feng bukanlah lawan yang mudah bagi pendeta Quan Zhen. Sementara pendekar pertama Jiang Nan yang menghadapi Yang Kang juga terlihat kewalahan. Nasib baiknya berhasil ditolong Wang Yosi. Tak lama sesudahnya, Zhao Butong juga datang ke sana. Dan melihat pertarungan tersebut, dirinya menjadi bahagia. Sehingga melihat itu pun, Huang Rong menggunakan bantuan Zhao Butong, yang mana dia membacakan puisi milik Inggu. Sehingga mau tidak mau Zhao Butong harus menuruti permintaan Huang Rong untuk menyerang Ouyang Feng. Beberapa saat kemudian, giliran pasukan kerajaan juga datang ke sana dan mengeluarkan serangan asap beracun mematikan, sehingga Huang Yosi meminta mereka untuk bersembunyi di dalam. Setelah lama bersembunyi, kemudian Gojing menyadari jika maksud Ouyang Feng beserta kerajaan adalah merebut kitab perang Wumu darinya. Sementara dari luarnya, pasukan kerajaan mulai melakukan penyerangan kedua menggunakan tembakan anak panah. Bahkan sesudahnya, Ouyang Feng juga melepaskan semua ularnya ke sana, sehingga mereka yang di dalam terluka cukup parah. Thank you.
Ayah Power. Dan pada akhirnya untuk memastikan kematian mereka, kemudian Ouyang Feng segera masuk ke dalam. Dan setibanya di sana mereka pun terkejut, yang mana nyatanya Gojing beserta yang lainnya telah menghilang dari sana. Bahkan salah satu setan Huang melihat sebuah pintu Doraemon di sana. Setelah berhasil menyelamatkan diri mereka, kemudian mereka berpisah, yang mana Gojing pergi bersama guru pertama. Sementara Huang Rong meminta Zhou Butong mencari Qian Ren untuk menghabisi nyawanya, dikarenakan Qian Ren telah membunuh anaknya Zhou Butong bersama dengan Yinggu. Kemudian cerita berpindah pada Gojing yang berhasil ditemukan oleh pasukan kerajaan. Nasib baiknya di waktu yang tepat Huang Rong juga datang ke sana dan berhasil memukul mundur pasukan kerajaan. Sesudahnya para pasukan kerajaan melaporkan pada Yang Kang jika Gojing berhasil melarikan dirinya. Dan mendengarkan itu pun Yang Kang menjadi sangat marah, sehingga melihat itu pun Ouyang Feng meredakan semuanya dan mengatakan mereka tidak akan bisa kabur jauh dikarenakan sudah terkena asap beracun miliknya. Keesokan malamnya Huang Rong membawa pendekar pertama Jiang Nan bersembunyi di sebuah kuil tua. Dan di waktu yang bersamaan pasukan kerajaan juga datang ke sana, sehingga Huang Rong dan pendekar pertama pun bersembunyi. Setelahnya setan Huang melakukan pemeriksaan untuk memastikan keadaan sekitarnya, namun saja tidak menemukan apapun di sana. Tak lama kemudian Sagu juga mendatangi kuil tersebut, dan ternyata sebelumnya Yang Kang melakukan perjalanan ke tempat Pulau Persik, yang mana Sagu diam-diam mengikuti mereka. Sementara mendengarkan itu pun Huang Rong merasakan ada sebuah keanehan, dan dia meminta pendekar pertama bersembunyi, sementara dia akan menemui Ouyang Feng. Ouyang Bobo. Sesudahnya Huang Rong mulai memainkan kata-kata dan mengatakan saat ini telah diutus sang ayah meminta pertolongan Ouyang Feng menghadapi Zhao Butong beserta pendeta Quan Zhen yang bisa kapan saja melakukan penyerangan. Bahkan sesudahnya Huang Rong juga mengatakan jika ayahnya sudah mengetahui makna tulisan 9 bulan. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Ouyang Feng meminta Huang Rong mengatakan maksud isi kitab tersebut kepadanya. Yang hingga akhirnya Ouyang Feng termakan tipu daya dan mengatakan bersedia menolong Huang Yoshi menghadapi Zhao Butong beserta pendeta Quan Zhen keesokan harinya. Tak lama setelahnya tiba-tiba Sagu memanggil nama Huang Rong, dan setelah berhadapan Huang Rong menanyakan pada Sagu kenapa dia pergi dari tempat Pulau Persik. Sehingga mendengarkan itu pun Sagu mengatakan semuanya jika sebelumnya Huang Yoshi meninggalkannya sendirian di pulau dikarenakan mendapatkan kabar jika Huang Rong telah ditinggalkan Gojing pergi ke Mongol. Sementara di balik persembunyiannya, pendekar pertama mendengarkan kebenaran tersebut. Sesudahnya Sagu kembali melanjutkan cerita, yang mana setelah Huang Yoshi pergi mencari Huang Rong, Ouyang Feng dan Yang Kang datang ke pulau. Dan sesudahnya Huang Rong menanyakan kebenaran tersebut kepada Ouyang Feng, serta Ouyang Feng mengakui semuanya. Yadao, jiuping ni jiao wo yisheng bobo. Yadao, jiran ni zhemo xiang nong mingbai zhe yi. Bozong jinlai. Dan pada akhirnya semua kejadian pun terbongkar, yang mana Ouyang Feng membujuk Sagu membawa para pendekar Jiang Nan, dan Ouyang Feng membunuh mereka dengan menyamar sebagai Huang Yoshi. Bahkan Ouyang Feng sengaja membiarkan hidup pendekar pertama dikarenakan buta dan tidak mengenali mereka. Sementara pendekar pertama yang mendengarkan itu pun hanya bisa terdiam dan merasa bersalah kepada Huang Yoshi. Setelahnya Huang Rong juga menggunakan kesempatan untuk mengungkapkan kematian Ouyang Ke yang mati terbunuh, yang mana Ouyang Feng tidak bisa menemukan pelaku utamanya. Sehingga mendengarkan itu pun Ouyang Feng seketika terkejut dan merasa heran kenapa Huang Rong mengetahui semuanya. Dan pada akhirnya Huang Rong mengatakan kejadian tersebut, yang mana melihat sendiri di tempat penginapan milik Sagu dan siapa dalang yang telah membunuh Ouyang Ke.
Sementara mendengarkan itu pun, Yang Kang mulai kelihatan sangat panik. Bahkan Sagu yang tidak salah apapun mendapatkan imbasnya. Sagu, Sagu, kuwani. Setelahnya, Ouyang Feng bertanya dan menanyakan siapa dalam pembunuhan tersebut. Dan mendengarkan itu pun, Huang Rong menggunakan bantuan dari Sagu dengan berpura-pura menjadi hantu gentayangan Ouyang Ke. Sehingga Sagu yang ketakutan menunjuk Yang Kang sebagai pelakunya. Sesudahnya, Sagu diminta Ouyang Feng melanjutkan cerita serta berjanji akan memberikan imbalan kepadanya. Sehingga karena dia tersebut, Sagu pun menceritakan, bahkan memperagakannya di depan Ouyang Feng, jika Yang Kang menusuk Ouyang Ke hingga tewas. Dan setelahnya, Huang Rong juga menjelaskan kenapa Yang Kang melakukan semuanya, yang mana tujuannya sebenarnya demi menjadi murid Ouyang Feng, dikarenakan aturannya Ouyang Feng hanya bisa menerima satu murid. Dan pada akhirnya, Yang Kang yang sudah ketahuan maksudnya tidak bisa melakukan apapun, melainkan melakukan serangan kepada Huang Rong. Namun saja, Huang Rong dilindungi baju warisan ibunya, sehingga Yang Kang pun terluka. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba saja mati rasa, dikarenakan sebelumnya racun dari pendekar keempat Yang Nan masih menempel di lengan yang sama. Setelahnya, Yang Kang mulai berkhayal dikarenakan racun dari baju Huang Rong menyebar. Bahkan, dia melakukan penyerangan pada Yang Li. Namun sayangnya, selalu dihalangi keempat setan Huang, sehingga tanpa sengaja tangannya kena gigitan dari Yang Kang. Yang hingga akhirnya, untuk memutus penyebaran dari racun, rekan setan Huang lainnya memotong tangannya. Sesudahnya, Yang Li meminta pertolongan kepada Ouyang Feng memberikan pengobatan pada Yang Kang. Dan tentu saja Ouyang Feng menolak melakukan dikarenakan Yang Kang telah membunuh putranya. Sedangkan di tempat lainnya, pendekar pertama Jiang Nan yang mendengarkan itu pun merasa sangat puas. Dan tak lama kemudian Yang Kang pun tewas di sana. Setelahnya, Ouyang Feng menanyakan kembali maksud terjemahan dari kitab 9 bulan. Dan mendengarkan itu pun, Huang Rong bersedia menjelaskan semuanya, asalkan Ouyang Feng bersedia melepaskan pendekar pertama Jiang Nan yang saat ini sedang bersembunyi di dalam. Dan pada akhirnya, Ouyang Feng menuruti permintaan tersebut dan sesudahnya membawa Huang Rong dari sana. Tolong. Keesokan harinya, pendekar pertama bertemu dengan Go Jing dan dia mengatakan telah melakukan kesalahan kepada Huang Yoshi, yang mana nyatanya pelaku kematian pendekar Jiang Nan sebenarnya adalah perbuatan Yang Kang beserta Ouyang Feng. Sehingga mendengarkan itu pun, Go Jing merasakan sangat bersalah kepada Huang Rong. Setelah mengubur jasad Yang Kang, kemudian Go Jing melakukan pencarian kepada Huang Rong. Bahkan dia meminta bantuan dari sekte pengemis demi harapan nantinya bisa bertemu kembali. Tak lama kemudian pasukan Mongol juga datang ke sana dan terlihat Toloi sangat marah pada Go Jing dikarenakan telah ingkar janji untuk bertemu di Lin'an. Sehingga mendengarkan itu pun Go Jing menjelaskan pada Toloi dan mengatakan dirinya telah dijebak. Bahkan Go Jing juga mengeluarkan kantong penyimpanan pesan milik Toloi dan pada akhirnya mereka saling mengerti satu sama lain. Bahkan sesudahnya Go Jing pulang ke Mongol bertemu ibunya. Singkatnya, Go Jing akhirnya sampai di Mongol dan dia pun disambut hangat Genghis Khan beserta petinggi kerajaan. Bahkan sesudahnya, mereka meminta bantuan dari Go Jing untuk melakukan penyerangan kepada kerajaan Jin beserta pasukannya. Setelahnya, Go Jing menemui ibunya dan mengatakan saat ini sedang mencintai wanita bernama Huang Rong. Namun saja harus memenuhi janjinya menikahi Hua Zeng. Sehingga kegalauan tersebut membuat Go Jing meminta pendapat ibunya tentang apa yang harus dilakukan. Wanyan Hongli, ini gojeng. 竟然害死了这么多人，说了那么多事，娘也明白了，蓉儿是一个重情重义。 Dan pada akhirnya setelah mendengarkan cerita dari sang ibu, jika sang ayah yang selalu menepati janjinya, kemudian Go Jing memutuskan untuk seperti ayahnya dan menepati janjinya menikahi Hua Zeng. 现在想想，当时好傻呀。
郭靖，你是个中。Keesokan harinya, pasukan Mongol melakukan kesiapan perang melawan pasukan Dien serta menunjuk Gojing sebagai pemimpin pasukan. Dan ketika melangkah, tiba-tiba Lu Jia datang ke sana dan mengatakan saat ini sudah menemukan keberadaan Huang Rong, yang hingga akhirnya mereka bertemu kembali. Singkatnya, pasukan Mongol berhasil mengepung kerajaan dan terlihat Huang Rong juga ikut berperang sebagai ketua sekte pengemis. Namun saja setelah cukup lama mereka belum berhasil masuk ke dalam, dikarenakan benteng musuh dijaga sangat ketat. Dan ditambah lagi dengan mereka yang berperang dengan keadaan musim dingin, sehingga pasukan Mongol kena timpa berbagai penyakit. Nasib baiknya saat itu Huang Rong memiliki sebuah ide dan menyarankan semuanya memasuki tempat musuh menggunakan tenda sebagai alat bantu ke sana. Dan pada akhirnya Gojing beserta pasukannya berhasil masuk ke dalam. Sementara itu Yang Li membawa Kaisar Yin untuk berlindung ke dalam istana. Melihat keadaan yang semakin berantakan, Kaisar dan Yang Li bersiap melarikan diri dari sana. Namun saja berhasil dihentikan Huang Rong. Setelahnya Yang Li dibawa menghadap Genghis Khan dan terlihat Yang Li sudah siap untuk mati. Bahkan dia berkata kepada Genghis Khan jika suatu saat dia akan kesepian sama seperti dirinya. Dan sesudahnya Yang Li bunuh diri di sana. Yang hingga akhirnya semua balas dendam Gojing pun terbalaskan, yang mana Mongol saat ini berhasil menguasai semua daerah Yin. Dan berkat jasa tersebut, kemudian Genghis Khan berkata pada Gojing akan mengabulkan permintaan darinya. Dan ketika menyampaikannya, tiba-tiba Gojing melihat rakyat Yin yang tidak bersalah dibantai oleh pasukan dari Mongol. Sehingga melihat itu pun, akhirnya Gojing mengorbankan keinginannya bersama Huang Rong serta menggunakan permintaannya untuk melepaskan warga yang tidak berdosa. Dan dengan perasaan yang marah, Genghis Khan mengabulkan permintaan tersebut. Keesokan harinya, Gojing menghampiri Huang Rong dan mengatakan tidak jadi membatalkan pernikahannya bersama Hua Zeng. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Huang Rong kecewa. Bahkan setelahnya Hua Zeng juga menghampiri mereka dan pada akhirnya Huang Rong segera pergi dari sana. Melihat keadaan makin rumit, kemudian Gojing melakukan pencarian kepada Huang Rong. Namun sayangnya Gojing kehilangan jejaknya, sehingga hal tersebut membuatnya melakukan pencarian kembali. Yang hingga akhirnya Gojing mendengarkan suara minta tolong, yang mana nyatanya orang tersebut adalah Ouyang Feng. Tolong! Setelahnya Gojing menanyakan Huang Rong kepada Ouyang Feng dan dia akan mengatakannya jika Gojing menolongnya, sehingga dengan terpaksa Gojing mengeluarkan Ouyang Feng. Sesudahnya Gojing menagih jawaban Ouyang Feng sebelumnya dan dia menjawab jika Huang Rong telah mati setelah jatuh ke dalam pasir hisap. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Gojing terkejut, bahkan terjatuh ke dalam pasir hisap. Keesokan harinya, Ouyang Feng membawa Gojing kepada suatu tempat dan dia meminta Gojing menyerahkan kitab 9 bulan kepadanya. Sehingga mendapatkan penolakan tersebut membuat Ouyang Feng sangat marah dan melakukan penyerangan kepadanya. Thank you.
Sesudah lama bertarung, kemudian mereka berhenti dan Ouyang Feng keluar untuk membawakan makanan. Namun sayangnya, setelah makan tersebut, tiba-tiba Ouyang Feng merasakan jika kekuatannya telah hilang. Sehingga dia menanyakan semuanya pada Guo Jing. Yang mana ternyata air yang sebelumnya diminum Ouyang Feng telah diracuni oleh Guo Jing. Dan dalam waktu seminggu, Ouyang Feng akan kehilangan kungfunya. Setelah kabar kematian Huang Rong, Guo Jing pun sangat terpukul dan pasukan Mongol menemukan Guo Jing dengan keadaan sangat mabuk. Bahkan dia selalu menyebut nama Huang Rong. Guo Jing. Yang hingga akhirnya Guo Jing berhasil mengikhlaskan Huang Rong dan sesudahnya ibunya mengatakan ingin kembali ke desa Chuang Chun. Sehingga mendengarkan tersebut, Guo Jing berencana mengatakan kepada Genghis Khan. Keesokan harinya, Genghis Khan memanggil Guo Jing beserta pasukan lainnya dan dia berencana akan melakukan penyerangan kepada kota Liang. Bahkan Genghis Khan memberikan mereka sebuah surat dan tidak boleh membukanya jika belum berhasil menaklukkan kota Liang, serta yang melanggarnya akan dihukum secara militer. Setelahnya, Guo Jing menghampiri ibunya dan mengatakan kepada ibunya tidak diperbolehkan Genghis Khan untuk pulang ke desa Chuang Chun. Bahkan sesudahnya, Guo Jing juga mengatakan jika Genghis Khan memberinya sebuah surat, yang mana surat tersebut tidak boleh dibuka sebelum mereka menaklukkan kota Liang. Dan pada akhirnya merasakan ada suatu kejanggalan, kemudian sang ibu membuka pesan tersebut dan meminta Guo Jing segera membacanya, sehingga hal itu pun membuat Guo Jing terkejut. Yang mana ternyata surat tersebut berisikan jika mereka diperintahkan melakukan serangan kepada warga Song. Dan jika menolak, maka Guo Jing beserta ibunya akan digantung di sana. Setelah mendengarkan isi pesan tersebut, Guo Jing pun tidak menyangka jika Genghis Khan berkhianat kepada warga Song. Dan sesudahnya mereka berencana segera kabur dari sana. Namun sayangnya niat tersebut didengar Hua Zheng dan memberitahukan kepada sang ayah. Guo Jing, aku从小把你养大. Singkatnya, Guo Jing akhirnya berhasil ditangkap dan sebagai hukumannya dia akan segera dibunuh. Nasib baiknya Bai Zai dan Toloi melakukan pembelaan pada Guo Jing dengan mengatakan jika Guo Jing dibunuh sekarang maka pasukan lainnya akan melakukan perlawanan. Sehingga mendengarkan itu pun Genghis Khan memberikan sebuah kesempatan lagi pada Guo Jing dan lagi-lagi meminta Guo Jing menaklukkan daerah Song. Namun sayangnya Guo Jing menolak melakukan. Dan pada akhirnya akibat penolakan tersebut, kemudian Genghis Khan mengancam dan mengatakan akan membunuh ibunya jika Guo Jing menolak melakukan. Sehingga merasa dijadikan tawanan untuk perang, kemudian ibu Guo Jing menusukkan sebuah pisau. Sehingga melihat kejadian tersebut, Guo Jing pun terpukul dan melihat Genghis Khan dengan penuh amarah. Setelah kejadian tersebut, kemudian Genghis Khan memberikan perintah untuk melakukan penangkapan pada Guo Jing. Dan sesudah lama bertarung, akhirnya Guo Jing berhasil dihadang Guru Bai Zai, sembari mengatakan terpaksa harus melakukan perintah Genghis Khan. Sehingga mendengarkan itu pun, Guo Jing meminta satu permintaan pada Bai Zai, dan meminta menguburkan jasad ibunya terlebih dahulu. Singkatnya, ibunya Guo Jing telah selesai dikuburkan dan di depan makam ibunya, Guo Jing mengatakan jika dia akan selalu mengingat apa pesan ibunya, yang mana seumur hidup dia tidak akan melakukan pengkhianatan kepada warga Song, meskipun nyawa harus menjadi taruhannya. Sementara mendengarkan perkataan tersebut, Bai Zai hanya bisa terdiam dan meminta Guo Jing segera kabur dari sana. Bahkan sesudahnya, Toloi juga datang menghampiri mereka dan memberikan 100 keping emas pada Guo Jing. Setelahnya, Guo Jing diantarkan Hua Zheng melanjutkan perjalanan dan Hua Zheng mengatakan jika dialah yang telah memberitahukan kepada ayahnya jika Guo Jing dan ibunya berniat kabur dari Mongol, yang mana saat ini dirinya menyesal dan tidak menyangka akan berakhir berantakan sehingga ibu Guo Jing meninggal. Dan sesudahnya Hua Zheng membatalkan pernikahan mereka dikarenakan malu bertemu kembali dengan Guo Jing. Dan pada akhirnya setelah lama berkelana, Guo Jing bertemu kembali dengan gurunya Hong Qigong. Dan Guo Jing mengatakan jika Huang Rong dan ibunya telah meninggal,
Sehingga mendengarkan itu pun Hong Kegong seketika bersedih dan tidak menyangka Huang Rong telah mati sia-sia, dikarenakan dia mengetahui Huang Rong adalah pendekar yang hebat. Setelah cukup lama, kemudian Go Jing mengatakan kembali jika dia belajar kungfu tidak ada gunanya, dikarenakan tidak bisa melindungi dua orang yang dia sayangi. Sehingga akan kegagalan tersebut, kemudian Go Jing berencana ingin menghilangkan kungfunya dan meminta Hong Kegong menghapus semuanya. Nasib baiknya saat itu Hong Kegong menolak serta mengatakan tidak bisa melakukannya sekarang, dikarenakan lukanya masih belum pulih sepenuhnya. Ada na Cheng Kis Han, dia hebat dalam perang, tidak kalah. 不管是对谁好。 Yang hingga akhirnya setelah mendengarkan curhatan dari Go Jing, kemudian Hong Kegong mengajak Go Jing ke Gunung Huasan untuk menghadiri pertemuan pendekar, yang mana di sana dia bisa bertemu Zhao Botong dan meminta Zhao Botong untuk memusnahkan kungfunya, dan sesudahnya mereka melakukan perjalanan ke Gunung Huasan. Sure. Singkatnya, mereka pun sampai di tempat tujuan, dan setelah lama di sana, mereka melihat Ouyang Feng yang sedang berlatih teknik kungfu. Sehingga melihat itu pun, mereka mengikuti Ouyang Feng ke gua. Setelahnya diperlihatkan Ouyang Feng yang diajari seseorang gerakan kitab 9 bulan. Sementara melihat itu pun, Go Jing seketika terkejut, dikarenakan mengenal suara wanita tersebut, dan ya, wanita itu merupakan Huang Rong. 一杯茶的时间就悟出来了，可是悟性不好的人呢？Dan pada akhirnya mereka berdua pun kembali bertemu dan Hong Kegong terlihat begitu bahagia dikarenakan Huang Rong masih hidup. 你打吧，靖哥哥。 Kemudian mereka mulai menceritakan keinginan masing-masing dan mereka berencana mengembara bersama, yang mana sebelum melakukan niatnya, Go Jing ingin terlebih dahulu menemui Zhao Botong dan meminta Zhao Botong melenyapkan kungfunya. Sementara mendengarkan itu pun, Huang Rong hanya bisa menerima keputusan tersebut dan mengatakan akan selalu berada di sampingnya. Keesokan harinya, mereka melakukan perjalanan mencari keberadaan Zhao Botong. Dan dalam perjalanan, tiba-tiba mereka melihat Zhao Botong dikejar Qian Ren menggunakan sebuah ular. Dan sesaat kemudian, Ying Gu juga datang ke sana. 华山论剑就少了一个对手。别别别别别别！有这么多家伙！Singkatnya, Ying Gu mengatakan kepada Qian Ren akan melakukan balas dendam kematian anaknya. Dan sesudahnya pertarungan pun terjadi dengan Ying Gu yang mudah dikalahkan. Nasib baiknya di waktu yang tepat Zhao Botong melindunginya dari serangan tersebut. Setelahnya, Ying Gu mengatakan kepada Zhao Botong jika Qian Ren telah membunuh anak mereka berdua. Sehingga mendengarkan itu pun Zhao Botong terkejut dan tidak percaya kepadanya. Nasib baiknya di waktu yang tepat Kaisar Duan juga datang ke sana dan mengatakan semua kebenarannya Ying Gu kepada Zhao Botong. Duan, Huang Yan. Ying Gu 所说的一切都是真的. 我上华山是为了争夺武林天下第一的名号。现在我们大家就是先杀了你。 Sesudahnya, Kaisar Duan mengatakan maksud kedatangannya ke sana, yang mana ingin menebus kesalahannya 12 tahun yang lalu, dikarenakan tidak bersedia mengobati anak Ying Gu yang terluka. Sementara mendengarkan itu pun, Ying Gu mengatakan sudah memaafkan semuanya, dikarenakan semuanya adalah akibat perbuatan Qian Ren. Beberapa saat kemudian, Hong Kegong juga mendatangi tempat tersebut, dan melihat Qian Ren, dia mengatakan ingin segera membunuhnya, dikarenakan sudah membuat kekacauan di acara pemilihan ketua sekte pengamis sebelumnya. Bahkan dua pemimpin pasukan tewas di sana. Oh, hai wang xiang, duo yi ge tianxia di yi de ming. Yang hingga akhirnya pertarungan mereka pun terjadi dan dengan mudahnya Hong Kegong melakukan penyerangan. Namun sayangnya saat itu Kaisar Duan mencoba menghentikan sehingga terkena pukulan 18 penakluk naga Hong Kegong.
Setelahnya Kaisar Duan mengatakan kepada semuanya bersedia menebus kesalahan yang telah dilakukan Qian Den, yang mana jika kematiannya bisa mendamaikan balas dendam maka dia rela melakukan semuanya. Sementara mendengarkan itu pun Qian Den mulai menyadari dosanya dan mengatakan ingin segera bertaubat, bahkan meminta Kaisar Duan membawanya ke kuil serta diangkat menjadi seorang murid. Jing Zhu Bao Guo, kau telah selama banyak tahun menjadi muridku. Shanzai, Shanzai. Yang hingga akhirnya Gao Jing dan Huang Rong memberikan penghormatan kepada Kaisar Duan yang telah berjasa kepada mereka, dan sesudahnya Kaisar Duan segera pergi dari sana. Sesaat kemudian Zhao Butong juga meninggalkan tempat tersebut, dan melihat itu pun Yinggu segera mengajarnya dengan harapan nantinya cinta lama bersemi kembali. Cuaks. Ni men nyu ren ti de wenti bi tian xia suo you de wukong jia zai yiqi dou nan. Zhao Butong! Zhan Zhu! Keesokan harinya, Gao Jing kembali menemui Hong Qigong dan mengatakan sesudah melihat semua kejadian yang telah terjadi, kemudian dia mengurungkan niatnya menghapus kekuatan. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Hong Qigong dan Huang Rong menjadi sangat senang, dikarenakan Gao Jing akhirnya bisa memahami dirinya. Lanjut, pertandingan memperebutkan pendekar nomor satu pun segera dilakukan, dan mereka saat ini sedang menunggu kedatangan Huang Yoshi. Setelahnya Huang Rong mulai memainkan perkataan manisnya, yang mana dia mengatakan kepada gurunya Hong Qigong, jika sang guru mengalah kepada ayahnya, maka dia akan selalu membuatkan makanan yang enak. Sehingga mendengarkan itu pun Hong Qigong hanya bisa tertawa, dikarenakan selalu ditipu daya Huang Rong. Beberapa saat kemudian Huang Yoshi akhirnya datang ke sana, dan dengan segera Gao Jing meminta maaf kepadanya, dikarenakan salah paham atas kejadian sebelumnya. Dikarenakan pembunuh gurunya adalah Yang Kang beserta Ouyang Feng, dan terlihat Huang Yoshi memaafkan kesalahpahaman tersebut. Dan pada akhirnya Huang Yoshi yang tidak suka mengundur waktu kemudian meminta Hong Qigong segera memulai pertandingan. Sehingga perkataan itu pun Hong Qigong mengatakan kepada Huang Yoshi jika Huang Rong telah memintanya mengalah, yang mana dia tidak sanggup menolak permintaan tersebut dikarenakan sudah cocok dengan masakan Huang Rong. Sementara mendengarkan itu pun Huang Yoshi juga mengatakan kepada Hong Qigong bahwa dia sebenarnya tidak ingin melakukan pertarungan dikarenakan Hong Qigong masih dalam fase pemulihan. Setelahnya Huang Rong mulai memainkan rencana manisnya kembali dan menyarankan agar guru beserta ayahnya bergantian melakukan pertarungan dengan Gao Jing, serta bagi siapa yang cepat mengalahkan Gao Jing dalam bertarung maka dia adalah pemenangnya. Dan jika mereka berdua tidak bisa mengalahkan Gao Jing dalam pertarungan tersebut, maka Gao Jing lah yang harus mendapatkan gelar pendekar nomor 1 di dunia persilatan. Yang hingga akhirnya setelah mengetahui maksud dari rayuan Huang Rong sebelumnya, kemudian Hong Qigong tertawa. Dikarenakan awalnya mengira Huang Rong membujuknya mengalah seolah-olah demi memenangkan ayahnya. Melainkan setelahnya Hong Qigong mulai menyadari semuanya jika rayuan tersebut adalah demi Gao Jing. Yao Xiong ah! Singkatnya pertandingan pun dimulai dan terlihat Huang Yoshi melakukan serangan pada Gao Jing, bahkan mengeluarkan semua jurus terbaiknya. Namun sayangnya penyerangan itu pun sia-sia dan Huang Yoshi tidak bisa mengalahkan Gao Jing dalam pertandingan tersebut. Setelahnya Hong Qigong maju ke dalam pertarungan untuk melakukan pertandingan kedua dengan Gao Jing, dan terlihat Gao Jing menggunakan kekuatan tongkat pemukul anjing untuk menghadapi gurunya. Sementara di sisi lainnya diperlihatkan Huang Yoshi yang mulai kagum dengan perkembangan kungfu Gao Jing.
Dan pada akhirnya setelah mengeluarkan 300 jurus serangan, Hong Qigong masih belum bisa mengalahkan kekuatan Guo Jing. Sehingga pertandingan itu pun Guo Jing lah menjadi pemenangnya dan mendapatkan gelar pendekar nomor 1 di dunia persilatan. Beberapa saat kemudian, Ouyang Feng yang berambisi menjadi pendekar nomor 1 tiba-tiba saja datang ke tempat tersebut. Bahkan menantang semuanya melakukan pertarungan kepadanya. Sehingga mendengarkan itu pun, Guo Jing maju melakukan serangan. Singkatnya, pertarungan mereka pun terlihat cukup sengit. Namun setelah cukup lama, gerakan Ouyang Feng semakin meningkat. Bahkan tenaga dalamnya tidak seperti biasanya, sehingga Guo Jing tidak bisa menandingi kekuatan. Dan pada akhirnya, Guo Jing terluka dalam pertarungan tersebut. Setelahnya, Huang Yoshi berserta Hong Qigong maju ke dalam pertarungan untuk menahan semua serangan Ouyang Feng. Namun sayangnya mereka berdua tidak cukup kekuatan dan pada akhirnya mereka juga ikut terluka. Yang hingga akhirnya setelah melihat ayah, guru beserta kekasihnya di dalam bahaya, kemudian Huang Rong mulai memainkan pikiran Ouyang Feng. Dikarenakan dia mengetahui akibat kitab 9 bulan yang palsu yang diajari sebelumnya dapat membuat pikiran Ouyang Feng berantakan. Sehingga hal itu pun dimanfaatkan Huang Rong untuk mengatakan bahwa ada pesilat yang lebih kuat darinya. Dan Huang Rong menunjukkan bayangan Ouyang Feng dalam air. Dan pada akhirnya Ouyang Feng bertarung dengan bayangannya sendiri. Dan ambisinya menjadi pendekar nomor 1 membuatnya jadi gila. Jing An 说的没错, 所以我这次来华山。 龙儿, 走吧, 我是退下你, 我才是... Lanjut sesuai janji yang dikatakan sebelumnya, kemudian Huang Rong membuat masakan yang enak, spesial hanya untuk Hong Qigong. Dan setelah cukup lama, Huang Yoshi mengajak Guo Jing ikut bersamanya pulang ke Persik, yang tak lain untuk melangsungkan pernikahannya bersama Huang Rong. Baik, Jing An, 有了原因, 我赞成。 Baik. Keesokan harinya, tiba-tiba burung Raja Wali Hua Zeng mengirimkan sebuah surat pada Guo Jing, yang mana surat tersebut berisikan sebuah pesan bahwa keesokan harinya Genghis Khan akan mengirimkan pasukan untuk melakukan serangan kepada kota Xiangyang. Sehingga hal itu pun Guo Jing meminta saran kepada semuanya tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Dan pada akhirnya Huang Yoshi memberikan sebuah saran pada Guo Jing dan memintanya pergi ke kota Xiangyang menyiapkan pasukan menahan serangan Genghis Khan. Sementara Hong Qigong meminta Huang Rong mengumpulkan semua pasukan sekte pengemis di kota Xiangyang. Singkatnya, Guo Jing dan Huang Rong sudah berada di kota Xiangyang. Dan ketika singgah di rumah makan, mereka tanpa sengaja bertemu Nian Qi. Yang mana nyatanya setelah jatuh dari tebing, Nian Qi diselamatkan oleh warga sekitar. Setelah mengetahui kematian Yang Kang, Nian Qi pun terkejut. Nasib baiknya Nian Qi sudah menerima semuanya. Sembari berharap Yang Kang di kehidupan berikutnya menjadi pribadi yang baik. Sesudahnya Nian Qi mengatakan jika dia sudah melahirkan seorang putera dan dia pun meminta Guo Jing memberikan sebuah nama. Sehingga Guo Jing memberikan nama Yang Guo atau biasa disebut dengan Yoko, yang kelak akan menjadi pendekar nomor 1 dan menikah dengan Nona Lung. Jujur Yang Guo. Keesokan harinya, Guo Jing menghampiri istana Xiangyang dan dia mengatakan kepada wali kota di sana jika pasukan Mongol akan melakukan serangan. Namun sayangnya, di tengah keadaan darurat, wali kota berniat melarikan dirinya. Sehingga hal itu pun membuat Guo Jing menangkapnya dan pada akhirnya Guo Jing menjadi pemimpin pasukan. Setelahnya, Guo Jing dan Huang Rong menyusun sebuah rencana. Dan di malam harinya, berencana melakukan penyusupan ke tempat pasukan Mongol menginap.
sehingga tanpa sengaja Gojing bertemu dengan Toloi dan meminta Toloi menarik pasukannya dari sana. Namun sayangnya Toloi tidak bisa menuruti permintaan tersebut dikarenakan harus tunduk dengan perintah sang ayah. Tak lama kemudian, tiba-tiba salah satu prajurit Mongol melapor jika Genghis Khan sedang dilanda penyakit, yang mana saat ini ingin bertemu dengan Gojing. Sehingga mendengarkan itu pun, Gojing membawa Huang Rong ke Mongol bersamanya. Dan pada akhirnya, setelah melihat kunjungan dari Gojing, membuat Genghis Khan begitu bahagia. Bahkan sesudahnya meminta Gojing berkuda bersamanya, sembari mengatakan saat ini masih teringat dengan perkataan Gojing dulunya, yang mana pahlawan sejati seharusnya mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sementara dirinya sampai akhir hidupnya masih saja berperang, dan sesudahnya Genghis Khan meninggal dunia. Di akhir film diperlihatkan Gojing beserta Huang Rong kembali pulang ke kota Xiangyang, dan sesudahnya mereka mengembara bersama, dan cerita pun selesai.